بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. saudara saudariku bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan untuk beraktivitas di hari ini. Tentu kita bermohon kepada Allah semoga seluruh aktivitas kita baik yang telah berlangsung ataupun juga akan kita lalui diridai oleh Allah Subhanahu wa taala tercatat sebagai amal saleh yang diikhlaskan pun demikian berpeluang menjadi bekal terbaik untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh hamba Allah yang beraktivitas sampai dengan detik ini namun belum beriman, dikuatkan jiwa mereka, dimantapkan lisannya agar mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Sang Khalik. Pun demikian semoga para pelaku maksiat dan boleh jadi kita termasuk di antaranya dilembutkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar mau bertobat dan kembali meniti jalan yang benar, merajut kehidupan yang baik hayatan thayyibah dan diakhiri dengan akhir yang mulia husnul khatimah. Kita semua berharap mendapati semua kemuliaan dimaksud karena itu kita mencoba berikhtiar dengan mewujudkan aneka ragam amal saleh yang tentunya ditopang dengan pondasi keilmuan yang kokoh. Alhamdulillah di antara sekian ilmu itu Dasarnya adalah akidah, dan kita telah memasuki pembahasan-pembahasan ragam-ragam topik dalam bab ilmu dimaksud. Di antara yang paling pokok adalah pembahasan tentang fondasi utama yang disebut dengan rukun iman, atau simpul-simpul yang mengikat jiwa disebut dengan akidah, sehingga dengan kekuatan ikatan itu kokohnya fondasi, terbangunlah amal soleh yang kuat, yang tidak mudah goyah, konsisten istiqamah dan berpeluang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, enam simpul maksud telah kita pelajari sampai simpul yang keenam dan di simpul yang keenam itu bagian pertama telah kita tuntaskan dasar-dasar untuk memahami misteri qada dan qadar dari pengertiannya, korelasinya dengan kehidupan hingga kita sampai kepada pemaknaan-pemaknaan yang mengorelasikan atau menghubungkan keterangan tentang qada dan qadar terkait dengan rasa atau seni dalam menjalani kehidupan sehingga kita bisa merasakan tugas-tugas yang kita emban di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard pemakmur yang saling menggantikan penyukses dan juga saat yang bersamaan adalah orang-orang yang mencoba menjadikan seluruh kegiatannya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang menenangkan sekaligus menyenangkan seperti Allah janjikan dalam Al-Quran. Saya sudah membuat satu resum yang resum ini mengantarkan pembahasan kita dari awal poin-poinnya sampai juga penguat pada pertemuan yang lalu yang saya telah tuangkan dalam satu bentuk tulisan di papan tulis nanti saya akan coba terangkan sedikit sampai pengantar di yang kemarin anda bisa citrakan itu karena saya tidak akan menyambung-nyambungkan dengan coretan-coretan lagi, hanya menunjukkan saja, dan nanti akan melengkapi dengan pembahasan saat ini. Jadi, nanti bisa Anda citrakan, atau kemudian Anda bisa review di tayangan-tayangan sebelumnya dan korelasikan dengan yang sekarang, sehingga dengan itu nanti bisa dijadikan sebagai pedoman, sebagai intisari dari pemahaman, menyeluruh atas apa yang telah kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah berikan kemudahan pada pembahasan kita kali ini. Semoga pemahaman kita juga dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik tentunya yang Allah anugerahkan kepada kita mengacu kepada keterangan-keterangan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dari itu, semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kita pahami dengan cara yang benar tentunya. Baik, setidaknya apa yang telah kita bahas, gambarannya seperti ini, teman-teman sekalian. Bismillah ya. Nanti juga bisa di zoom dan teman-teman juga bisa citrakan dan insya Allah bila tuntas diterangkan nanti juga admin bisa memberikan sebuah citra foto tertentu yang di upload nanti ya di web kita. Kemudian di web Mira Anda bisa download dan nanti bisa diikan sebagai satu ikhtisar atau ringkasan. Insya Allah materi yang kita uraikan dari awal pertemuan sampai dengan berkelanjutan itu insya Allah sudah disiapkan dalam satu catatannya yang berwujud satu materi yang nanti juga setiap Mahasanti Mira insya Allah dengan izin Allah semoga diberikan kita kekuatan untuk mendapati itu sebagai acuan kita untuk belajar dan mengajarkan kembali dengan pemahaman-pemahaman yang telah kita kaji. Ini dasarnya bab akidah bergantung kepada pokoknya disebut dengan rukun. Rukun iman telah saya uraikan maknanya silahkan cek di video sebelumnya. Disebut juga dengan simpul-simpul yang mengikat. Ya, kita istilahkan dengan simpul itu atau hablun. Kan? Hablun, karena itu kita sering istilahkan dengan minallah hubungan kita ya, pertalian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pokoknya di sini, hablun itu simpul ya, tali gitu kan. Nah, untuk mengikat ikatan yang kuatnya disebut dengan uh, kata kerjanya akada, sifatnya keadaannya disebut dengan akidah. Jadi simpul ini tali-tali keimanan ini harus diikat dalam jiwa kita sehingga mengikat kokoh seperti e, cakram atau seperti juga e, fondasi ya kalau kita istilahkan di bahasa sekarang kayak cakar ayam kalau bangun-bangunan itu kan ya besinya di e, apa namanya dikreasikan dulu ya kemudian diikat ditanamkan ke dalam bumi di tanah itu yang kokoh. Nah demikian ini bahasa kiasannya seperti itu simpul ya. So, kalau kita baca di Quran misalnya surah ketiga Ali Imran di ayat 103 kata hablun kita temukan untuk penguatan dalam konteks persatuan. Wa bihablillahi jami'a wa dan berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya terhubung kepada Allah. Apa yang menjadikan kita terhubung kepada Allah? Ya Al-Qur'an. Ya Al-Qur'an karena di Al-Qur'an ada firman-firman Allah yang menjadikan kita terhubung. Karena itu kalau orang membaca atau bahkan dibacakan Al-Quran kepadanya, maka terjadi satu konektivitas. Hubungan dia dengan Allah yang meningkat, yang didasari dengan iman ini. Jadi iman yang menghubungkan kita ya dengan ketaatan kepada Allah. Di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minun alladzina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim sungguh ciri insan beriman yang sejati itu jika disebutkan nama Allah ada tanda ada getaran dalam jiwanya dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambah keimanannya semakin menguat kan kemudian terjadi satu konektivitas terhubung dia semakin erat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah terhubung maka apa yang terjadi semua tindakannya sikapnya sifatnya terjaga karena dia merasa diawasi, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpul ini yang mengikat kuat ada enam telah kita pelajari. Pertama Allah, golnya adalah zikrullah, latihannya la ilaha illallah dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmen la ilaha illallah diwujudkan dengan ibadah dan outputnya adalah zikrullah. Ya, zikr. Sudah saya terangkan, cek kembali di video sebelumnya untuk support ini, ini inti dari berkehidupan kita itu ini, zikrullah, inti dari berkehidupan kita. Sehingga semua ibadah dalam Al-Quran umumnya disebut dengan zikir, zikrullah, salat, zikrullah, Quran surah ke-20 ayat ke-14, doa, zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, baik sedang berdiri, duduk, ataupun berbaring, terutama pasca salat, juga zikir. Quran surah ke-4, An-Nisa ayat 103 baca Al-Quran, bahkan Al-Qurannya sendiri disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Menghafal Al-Quran, ya, ibadah, bahkan zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Bahkan berdakwah pun bagian dari zikir. Fadakir innama anta mudakir lasta alaihim bimusaitir. Bahkan kita merenungkan menganalisis segala yang ada di langit, di bumi yang terbentang untuk mendekatkan diri kepada Allah, dikir Quran surah ketiga. Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Demikian seperti saya ulas dengan detail di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silahkan cek, telah kami tampilkan satu persatu untuk didalami di YouTube-nya Mira Institute dengan logo yang seperti ini. Ya, ada logo yang terbentang. Silahkan dicek Mira Institute dan di situ semua pure kajian, ya, tidak ada adsense, tidak ada macam-macam, tak ada iklan, karena memang fokusnya supaya kita pahami dengan baik dan terukur. Insya Allah, kita berharap semoga Allah meridai itu, ya. Kemudian disupportkan untuk menghadirkan ini semua dengan malaikat, ya, support risalah, ditugaskan oleh Allah untuk memotivasi, mendorong, dengan ya membantu kita memberikan satu dorongan kesuksesan untuk membawa misi risalah sebagai khalifah di muka bumi risalah yang dimaksudkan khalifah di muka bumi ya sekaligus juga mengimplementasikan keimanan kita dengan beribadah. Ini di Quran surah ke-2 ayat 30 pun demikian Quran surah ke-51 ayat 56. Quran surah ke-2 ayat 30 terkait dengan misi khalifahnya, Quran surah 51 ayat 56 terkait dengan misi ibadahnya. Untuk maksimal menunaikan ini dan mengetahui bagaimana malaikat mensupport ibadah pada Allah Allah berikan petunjuk kepada kita melalui kitab sebagai pedoman hidup sejak mulai manusia pertama diturunkan Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa alaihissalam maka diberikan hudan seperti saya terangkan Quran surah kedua ayat 38 demikian setiap generasi berganti hudan ini diberikan sampai ke era nanti kita saat ini dengan nabinya yang spesial yaitu Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam karena itu Nabi diutus, rasul diutus menjadi simpul yang keempat untuk menjelaskan menjadi penjelas dari keterangan-keterangan kitab yang disampaikan ini, sekaligus juga memberikan contoh teladan agar semua praktek yang tertuang dalam kitab sebagai pedoman hidup ini, setelah dipraktekkan, dijelaskan oleh rasul-rasul dimaksud, dijelaskan dengan lisannya, dipraktekkan dengan tindakan dan sikapnya, serta dalam aspek segala kehidupannya, termasuk akhlaknya, maka semua menjadi teladan uswah. Quran surah ke-33 ayat 21 yang dengan teladan ini kita bisa ikuti segala hal yang disandarkan terhadap Rasul ini baik perkataan, perbuatan, tindakan, ketetapan, sikap, sifat dan lain sebagainya itu semua disebut dengan hadis. Pola kita untuk mengikuti itu disebut dengan sunnah setapak demi setapak, ya? sejengkal demi sejengkal sehingga semua hal itu menjadi bagian karakter dari kehidupan kita. Rasul terakhir yang diutus sangat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan hudan yang spesial yaitu Al-Qur'an sebagaimana disampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185 tentang fungsi Al-Qur'an sebagai hudan. Kemudian semua ini kita jalani, kita keluarkan menjadi kurikulum seperti pernah saya terangkan dan jalani sampai kehidupan berakhir. Yaumul akhir puncak dari segala kehidupan yang membuka kehidupan abadi puncaknya ada di sini. Baik dibuka dengan gerbang surah kematian ataupun juga kumrah berakhirnya kehidupan seperti yang telah kami terangkan sebelumnya. Nah, untuk menjalani ini sampai kehidupan berakhir tentu harus ada sistem yang berlangsung, yang mengatur tata kelola kehidupan. Ya, bagaimana cara kita beribadah, konsekuensinya seperti apa, apa resiko kalau menyimpang dari ibadah, bagaimana menjalani kehidupan di dunia, ya aturannya seperti apa, undang-undangnya bagaimana. Anda bisa bayangkan menjalani kehidupan berbangsa, bernegara saja ada aturannya, ada undang-undangnya. Bermasyarakat ada aturannya, undang-undang yang disepakati supaya menjamin stabilitas, keamanan, kenyamanan, ketentraman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Apalagi berkemanusiaan yang membawa risalah-risalah Rabbaniyah membawa misi-misi spiritual, misi-misi yang akan mempertaruhkan puncak kehidupan kita saat berpulang kepada Allah dan menentukan tempat abadi kita. Tentu itu butuh sistem yang lebih tertata lagi, lebih rapi, lebih baik, segala ketetapan yang telah Allah putuskan yang mengatur tata kelola tentang apa yang menjadi tugas manusia baik sebagai khalifah di bumi ataupun juga sebagai hamba Allah yang memaksimalkan ibadahnya sebagai implementasi dari keimanan kebertuhanannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka semua sistem itu disebut dengan qada dan qadar terkait keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang sistem kehidupan berupa ketetapan Allah yang disertai dengan pedoman ini ya dan konsekuensi jadi ketika sistem itu ditetapkan oleh Allah disertakan pedoman untuk menerangkan kepada kita bagaimana keberlangsungan hidup itu ya dari mulai informasi-informasi perintah larangan sistemnya resikonya dan sebagainya dijelaskan sepenuhnya kemudian support yang baiknya provokasi yang jeleknya asalnya dari mana kenapa seperti itu sampai diharapkan dengan itu semua kita dapat sukses menjalani misi sebagai khalifah sekaligus hamba Allah di muka bumi kan yang ditetapkan dalam kitab ini pedomannya dan berlaku bagi setiap perjalanan hidup makhluk jadi semua sistem ini telah Allah tetapkan ya sifatnya sudah mutlak sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala di taala kan dan mengikat kepada semua makhluk yang berkehidupan karena sistemnya sistem kehidupan maka mengikat pada semua makhluk yang berkehidupan penting kita untuk memahami qada dan qadar ini sehingga kita bisa mengetahui ya dengan detail mengetahui dengan baik tentang sistem yang berlangsung dan berlaku dalam kehidupan kita orang yang mengetahui sistemnya orang yang mengetahui alurnya maka dengan itu semua dia akan mudah menjalani kehidupan. Dia akan mengerti, oh kalau terjadi begini ini maksudnya. Oh kalau ada seperti ini, ini hikmahnya. Maka dengan itulah kemudian kehidupan akan cenderung dihadapi dengan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan hal-hal baik lainnya yang terakumulasi dalam kebahagiaan itu. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengerti ini, tidak memahami dan tidak mempelajarinya, maka besar kemungkinan resiko-resiko kegelisahan akan didapatkan resiko-resiko kesedihan akan dialami. Bahkan berlarut-larut dan tidak sedikit yang boleh jadi mengakhiri kehidupan karena tidak mengetahui cara untuk memberikan kedamaian kepada jiwa. Ini persoalannya. Dari mulai masalah yang sepele, karena boleh jadi gara-gara mungkin tidak ada senyuman, sampai persoalan yang sangat kompleks dari pekerjaan, rumah tangga, dan sebagainya, sampai berkehidupan sosial. Semua sistemnya telah terukur, teratur dengan sempurna, dengan presisi yang baik. Puncak pembahasan kita tentang bagian keenam ini, telah kita bahas di pertemuan yang lalu dengan pola pembahasan seperti ini ya kita telah terangkan pertama keterkaitan antara pengertian kata dan kadar baik segi etimologi dari segi kebahasaan kita bahas turunan-turunan katanya kapan dia menjadi kadar kalau disebutkan dengan kadar ya kadar ini menunjuk berarti kepada sistem kehidupannya kadara, gitu kan? Kadar, ya ataupun dari verb kata kerja ya saya tambahkan ini saya tadi berjanji kepada anda tidak mencoret, kan? Ya, jadi saya tidak mencoret, tapi di sini saya memberikan satu tambahan tulisan. Jelas ya, ya, jadi saya tidak mengingkari janji di sini. Saya mengatakan saya tidak akan mencoret, tapi akan menambahkan kan tidak saya katakan. Jadi saya detilkan sedikit untuk memberikan pemahaman. Ini verbnya kalau menjadi kata benda pun kita kena tambahkan un di akhirnya kadarun sesuai nanti dengan posisi Arabnya tempat dalam gramatikal bahasa Arab yang menentukan perubahan kata bisa kadaran ya bisa kadarun atau bisa kadarin sesuai dengan keadaan-keadaan kata ini ditempatkan dalam konteks kalimatnya nah ini kalau sudah disebutkan dengan diksi seperti ini dengan kata ini lafadz ini maka yang dimaksudkan sistemnya yang telah tetap ya sesuatu yang telah tetap kemudian berlaku, terukur secara sempurna, presisinya sempurna, maka disebut dengan kalau kita sifati makdura. Jadi kalau kita gabungkan qadara makdura. Ya, itu ada di Quran surah ke-33. Quran surah 33 Al-Ahzab ini belum saya sampaikan ayat 38. Ya. Sudah? Baik, nanti lihat langsung ke ujung ayatnya saja. Langsung lihat ke ujung ayatnya qadara makdura ya dan segala hal yang Allah ciptakan Subhanahu wa ta'ala yang Allah tetapkan, maka semuanya telah ditetapkan berdasarkan kadar. Kadar telah jadi bahasa Indonesia. Maksudnya sistem kehidupan, ya bagian-bagiannya dengan semua yang telah ditetapkan itu makdora terukur secara sempurna. Ya presisinya, ketetapannya, maslahatnya, dan sebagainya. Karena itu dari sini melahirkan perhatikan sifat-sifat atau karakter sistem kehidupan. Kalau disebutkan kadar seperti ini, kan, maka E, segalanya pertama memiliki karakteristik terukur dan sistematis dengan presisi yang sempurna. Jadi semua yang Allah tetapkan dalam sistem berkehidupan ini sudah terukur semuanya. Ya rizki, rizki saja terukur untuk kita. Ya sudah jelas sampai dengan kematian itu tiba. Dan itu mengandung maslahat. Kemudian juga bentuk tubuh kita saat dicipta, gitu kan? Bagaimana Allah mencipta, membentuk kita sangat sempurna sesuai dengan maslahat kita. Bahkan Masya Allah presisinya luar biasa sempurna. Yang di Asia penampakannya seperti ini, yang di Eropa seperti ini, yang di Afrika demikian. Ya, bukan ingin menunjukkan satu hal yang rasial, tidak. Tapi di balik semua perbedaan-perbedaan warna kulit, tampilan fisik itu ternyata itu adalah gambaran dari kekuasaan Allah yang memberikan kemaslahatan kepada kita untuk menyesuaikan dengan iklim dan lingkungan di mana tempat kita, tempat kita menetap dan tinggal sehingga dengan itu mudah kita beraktivitas. Itu yang sangat luar biasa, ya. Dan itu nanti akan diketahui berdasarkan perjalanan kehidupan. Nanti kalau kita jalani surah Ar-Rum itu surah ke-30, ya kalau teman-teman bacakan dari ayat 19, 20, 21 sampai ke pernikahan, itu kan? Dan terus itu kan sampai ke 22 23 24 25-nya. Nah, di antara sekian banyak itu sebelum masuk ke fase pernikahan, Allah jelaskan Omin ayatihi, gitu kan? Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala adalah menciptakan manusia dengan bagaimana ikhtilafu alsinatikum dengan perbedaan bahasa, gitu kan? Dan juga ragam kulitnya, pigmen kulitnya, dan semua itu tanda-tanda kebesaran Allah untuk memberikan kesesuaian dengan maslahat lingkungan. Tegaskan lagi di surat At-Tin nanti lah. Kalau nak nafi, Sungguh Allah mencipta manusia dengan tubuh yang sempurna, dengan presisi yang sempurna, terukur dan sistematis. Ini karena itulah hal-hal yang terkait dengan ini ditegaskan lagi di Quran surah ke-54, kemarin yang kita bahas ayat ke-49. Quran surah ke-54 ayat ke-49 ya. Inna kulla in khalaqnahu bi Kalimatnya menggunakan qadar. Ya, inna kulla in khalaqnahu bi Sungguh demi keagunganku kata Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Segala hal kami ciptakan segala hal semua ya yang Allah cipta berarti makhluk semua diciptakan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa ya dengan ukuran ya kemudian dengan sistem dengan presisi yang sangat sempurna ya dengan bagian-bagiannya ya, yang sesuai dengan maslahat bagian kedua mengandung maslahat bagi setiap makhluk ada kadarnya ada ukurannya ya yang berlangsung baik bagi dirinya berkehidupan personal komunal ataupun sosial atau interaksi dengan alam semesta ini sempurna bahkan alamnya pun sempurna nanti kita bisa lihat bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa e, dalam perputaran ini di benda langit itu kan kita dapatkan dalam kehidupan langit disebutkan nanti ada tentang matahari ada tentang bulan ada bintang gemintang ada kawangkib gitu kan atau benda-benda langit ya dari mulai asteroid planet-planet dan sebagainya syaratnya sangat sempurna bahkan bagaimana disebutkan tentang bumi ya mengitari matahari gitu kan kemudian setiap itu ada porosnya sendiri ya bagaimana bulan juga demikian punya porosnya sendiri dan sebagainya itu sangat sempurna sekali bagaimana setahun ada 12 bulan inna aydat asyuhuri ashara fi kitabillah ya makhluk samawati wal ar minha arba'atun itu jelaskan setahun ada 12 bulan dan itu Al-Qur'an sempurna menerangkannya ini ya jadi mengandung maslahat bagi setiap makhluk kemudian sistem ini pun menghadirkan konsekuensi konsekuensi jadi kalau kita ya seperti yang normal dalam kehidupan dunia misalnya kan ya aspek dunia saja ada sistemnya sendiri ditetapkan oleh Allah misal kalau ada rutinitas yang kita jalani makan dijelaskan kalau makan dampaknya akan seperti ini tidak makan akan seperti ini itu normal ya hukum umum namanya sunnatullah fil kaun sistem yang Allah tetapkan dalam berkehidupan secara umum nanti menjadi ibadah kalau diniatkan karena Allah dengan bismillahirrahmanirrahim diniatkan ibadah maka rutinitas berubah menjadi ibadah kalau nggak diniatkan untuk kepentingan ibadah, maka berlaku seperti rutinitas saja. Jalan, olahraga, makan, minum, itu sistem dalam berkehidupan yang kita jalani. Ya, kalau makan yang menyehatkan akan begini. Ya, makan yang tidak menyehatkan akan begini. Nanti turun ayat menjelaskan seperti Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu mimma fil ardi halalan tayyibah. Kan? Hei semua manusia, makanlah silahkan berpetualang di bumi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Minimal untuk kebutuhan jasmani kamu. Kamu bisa makan ya dapatkan dengan cara yang legal. Sebab kalau tidak legal konsekuensi akan begini. Nanti dari turunan ini manusia dengan instingnya ya itu membuat hukum-hukum lokal. Ya, padahal apa itu bawaan fitrah sebetulnya untuk menerapkan sistem yang dimaksudkan. Nah, dan semua akan kembali kepada hukum Allah. Sedapat bagaimanapun manusia membuat yang ideal, pada akhirnya nggak akan lepas dari sistem kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan ini yang paling ideal, ini yang paling sempurna. Ya, karena itulah diterapkan dimanapun pasti mengandung maslahat dan tidak akan bertentangan dengan karakteristik manusia yang berkehidupan di tempat yang dimaksudkan. Bahkan bisa mengangkat dengan lebih indah lagi dan melahirkan peradaban-peradaban yang didantikan. Ya, saya kan beri, pernah beri gambaran, kenapa Al-Quran diturunkan di komunitas jahiliyah, gitu kan? yang sangat jauh dari peradaban, tertinggal, ya penuh dengan lingkup kriminal dan sebagainya. Tapi Allah nggak menurunkan tongkatnya Nabi Musa yang diulang, atau mukjizat Nabi Isa alaihissalam kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad tidak, ya kan? Yang diberikan apa? Diwahyukan Al-Qur'an. Ketika diturunkan Al-Qur'an bisa mengangkat merubah mereka dari jahiliyah jadi khairah ummah, membangun peradaban ya di Mekah jadi mubarakah, dibawa ke Yathrib jadi Madinah Al-Munawwarah, dibawa ke Spanyol melahirkan hadarah Al-Islamiyah. Perhatikan, kita tidak pernah mengenal masa-masa Islam itu ketika membawa nilai-nilai kebaikan, nilai petunjuk keilmuan yang sangat dahsyat itu yang melahirkan peradaban, itu dibawa kemanapun ketika lahir peradaban. Gak pernah peradaban disebutkan dengan nama tempatnya. Ini kalau kita jeli melihat. Coba ya, jujurlah pada diri kita ketika kita jeli melihat. Kita bandingkan dengan dulu, kita katakan peradaban Mesir kuno, Mesirnya yang disebutkan. Ini kan? Peradaban Mesopotamia, ya, Babilonia, peradaban Yunani kuno, peradaban Romawi kuno, tempatnya kan yang disebutkan. Anda pernah dengar nggak peradaban Spanyol? Ya, Spanyol kuno misalnya, nggak pernah dengar kan? Ya, peradaban Irak misalnya, yang kita dengar pada kan peradaban, peradaban Baghdad misalnya, yang kita dengar adalah peradaban Islam di Spanyol. Tujuh abad. Ya kan? Yang menginspirasi itu peradaban Islam di Timur, di Baghdad dan seterusnya. Ya, yang menghadirkan banyak-banyak referensi sampai ke kisah, sampai imajinasi yang meningkatkan stimulus pengetahuan dengan kisah seribu satu menara, seribu satu malam dan sebagainya, kan? dan seterusnya. Ini Nah, jadi semua hal yang kita jalani itu akan sangat ideal kalau mengacu kepada sistem ini. Tapi mengandung konsekuensi yang tadi saya terangkan. Dan dari setiap konsekuensi itu kita diberi pilihan dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan, ya. Anda diberikan kebebasan memilih, tapi diberikan oleh Allah rambu-rambu dari akal untuk mencerna, untuk mengetahui secara sadar bahwa ini loh yang dikerjakan ini konsekuensinya seperti ini. Karena itu kalau akalnya belum sempurna tidak dihisab, belum berlaku hisab, ya karena belum sempurna, ya belum bisa mencerna sesuatu dengan baik, belum bisa bedakan mana uang yang warnanya hijau, abu-abu, ya biru dengan merah, gitu kan? Ya kalau sudah dia bisa cerna, bisa dia gunakan, kalau dia sudah tahu pun bisa kelola nggak? Kalau belum bisa kelola, tetap belum balik, maka ada ukuran-ukuran nanti. Kalau sudah balik, baru berlaku hisab. Ya kenapa berlaku hisab? Karena sudah bisa mencerna, memutuskan. Makanya dia paham. Karena itu orang-orang yang akalnya sudah mencerna dengan baik, sudah ada kematangan, dia mengerti resiko dan dia memahami yang baik itu baik, kan? Yang salah itu salah. Karena itu Nabi mengatakan kan kalau di Al Arba'in, Al Imam An Nawawi menyantumkan kan dalam hadis yang keenam, Innal halala bayyinun, wa innal haram ya, kan? Sungguh yang halal itu, yang baik itu, yang benar itu jelas sebetulnya, ya, kan? Kemudian yang haram itu, yang salah, yang dosa itu pun jelas. Kan kita mengerti antara jujur dengan bohong itu kita tahu ini jujur ini bohong yang akalnya sudah sehat sudah matang gitu kan itu bisa bedakan Oh ini jujur, ini bohong, ini yang halal, ini yang haram, ini yang legal, ini yang korupsi, kan mengerti kita, ya kan? Coba deh jujur pada diri kita. Saat lisan mengucapkan dan itu keliru, pasti akan disalahkan. Ya akal kita akan mengatakan itu nggak benar, hati kita akan protes, ya, itu tidak tepat gitu. Ya itu yang kematangan itu nanti akan diuji. Pilihan dengan keadilan Allah. Kita diberikan satu pilihan silahkan, tapi diterangkan konsekuensinya. Ini konsekuensinya akan begini, baik konsekuensi jangka yang dekat, dengan ataupun menengah, atau jangka panjang, dengan walaupun kadang-kadang manusia sering menambahi dengan jangka saku, ya karena pengaruh-pengaruh materi dia masukkan ke dalam sakunya, gitu. Ya. Itu candaan orang-orang dulu jangka panjang, jangka menengah, jangka dekat, jangka saku. Jadi kalau membuat satu proyek kadang-kadang dia lebih cenderung mengisi sakunya dibandingkan kemaslahatan jangka-jangka yang dimaksudkan tadi, ya. Padahal kain kafan gak ada sakunya gitu. Ya. Nah balik ke sini ya. Nah, jadi silahkan diberikan pilihan dari yang ditetapkan, tapi semua mengandung resiko dengan, ber, dengan sistem berkeadilan yang telah Allah tuangkan yang melekat pada sifat-sifat dan nama-namanya yang mulia. Ya, dan semua aspek ini Allah maha mengetahui, maha mengetahui. Ketika kemudian ini ditetapkan keseluruhannya, maka seluruh sifat dari turunan katanya pun turun. Ini sistemnya telah berlaku maka sifat terukurnya, sistematisnya, presisinya yang mengandung maslahat itu maka diturunkan lagi dari kata ini dengan bentuk tashdid kadara yukadiru kadara yukadiru, gitu kan? yukadiru takdiran takdiran ya kadara yukadiru takdiran ya dari sini kita sering katakan dengan takdir, takdir ini sudah takdir gitu kan. Ya memang nama saya kan takdir juga Pak gitu kan Muhammad takdir si Hombing misalnya kan eh bukan itu maksudnya. Ini maksudnya hukum yang telah Allah tetapkan secara sistematis terukur dan sebagainya. Nah lihat ke sini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita temukan kata kadar seperti kemarin saya uraikan itu sistemnya. Tapi kalau kita temukan kata kadar ya kadir turunannya termasuk takdir. Ini menunjukkan tentang ukurannya yang sangat sempurna, presisinya yang sempurna dan tersusun dengan sistematis. Ya, dan berlangsung secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan kita yang berkehidupan berkembang tumbuh dan berkembang. Ya, disingkat dengan tumbang dalam pelajaran-pelajaran di e, kesehatan dunia kesehatan di awal-awal itu modulnya saya pernah dapati itu disebut dengan fase tumbang tumbuh berkembang berkelanjutan berkemajuan, gitu kan? Nah, jadi di sini kita dapati kemudian ini akan terhubung juga setiap satu tahapan-tahapan dalam sistem berkehidupan itu akan disertai petunjuknya. Dan kita telah sampaikan petunjuk yang dimaksudkan hudan ini. Ya, kata kerjanya hada. Jadi kalau kita ingin ada keseimbangan, kata kerja dengan kata kerja lagi. Kalau di sini qaddara, di sini hada. Maka disampaikan di Quran surah Al-A'la di ayat yang ketiga itu ketika Allah menegaskan kan wallazi qaddara fahada. Dialah Allah, kan, yang harus kita sucikan, kan? Kita sembah, kita agungkan yang paling tinggi sabbihis marabbikal a'la diperintahkan, kan? muliakan, agungkan, bertasbihlah kalian semua kepada Rabbu yang paling agung. Ya, yang telah mencipta kalian dan menyempurnakan semua ciptaan itu. Bagaimana di antara kesempurnaan itu bukan hanya fisik kita, keadaan kita, tapi juga kadara memberikan sebuah sistem kehidupan yang sangat sistematis, terukur, sempurna, yang mengandung maslahat dengan sesuai dengan tahapan-tahapan kehidupan kita, fahada dan diberi petunjuk kita untuk menjalani sistem kehidupan ini. Nah, semua hal yang terkait dengan sistem kehidupan ini nggak akan lepas dari ukuran-ukuran yang sempurna tadi. Karena itulah, selain ditegaskan dengan kata kerja, ini kata bendanya pun yang kita sebut dengan takdir disebutkan untuk menunjuk keadaan, karakter, dan kesesuaian dengan setiap apa yang menimpa kita dan maslahatnya untuk kita, kan? dan ini juga nanti ada kaitan dengan pemberian ikhtiar atau pilihan-pilihan yang Allah tetapkan sesuai dengan kematangan diri kita. Maka, disatukanlah kata "kadar" dengan takdir ini kita temukan misal di surah ke-25 di ayat yang kedua di akhirnya. Ya. Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat yang kedua. Ya. Lihat di ujung ayatnya, ya. Ketika Allah menegaskan bahwa Allah mencipta segala hal khalaqa kullasyai'in wa qaddarahu taqdira, gitu kan? Mencipta segala hal, makhluk yang diciptakan wa qaddarahu taqdira, kemudian menetapkan dengan itu semua, ya, takdir yang sangat Terukur, sistematis, tadi karakternya ditetapkan secara sistematis, ya, berkesesuaian, takdira, dan sifatnya melekat pada setiap hamba dalam berkehidupan sesuai dengan maslahatnya, dijalani sesuai dengan fase-fase kehidupannya. Ini yang kemudian kita jalani sampai semua ini kita selesaikan teman-teman sekalian ya, dan kembali kepada Allah. Maka, saat kembali kepada Allah, itulah dalam hal ini ditampilkan semua hal yang terkait keagungan Allah yang menetapkan itu semua membuat ini jadi kita mengerti. Oh, ini maksudnya ketika kita berpulang, kita memahami sistem kehidupan ini seperti ini, keagungannya begini, hasilnya seperti ini. Maka, ketika Allah memberikan keterangan yang terkait dengan keagungannya, kata ini pun mesti harus lebih agung lagi, naik lagi bentuknya ya karena ini sudah terkait dengan keagungan Allah yang menetapkan semua sistem ini setelah kita memahami kan kalau sudah paham mengerti baru kita menyadari kan sama kalau kita di surat Al-Kahf itu ya e, kalau kita baca kan itu ada empat kisah viral sering saya sampaikan kisah para pemuda kisah dua orang sahabat yang satu sangat kaya dan terkonfirmasi oleh sahabatnya dengan berdialog kan yang ketiga kisah Nabi Musa yang berhajar, belajar pada hamba Allah yang saleh Khidir alaihi salam dan yang keempat kita Dzulkarnain kan kan di kisah yang ketiga kisah nabi Musa yang belajar itu setiap kali berdialog kan awalnya kan malam tastati alaihi sabra tastati 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 tapi begitu diterangkan hikmahnya ini begini 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 tiba-tiba apa yang terjadi di ujungnya kalimatnya berubah dari tastati menjadi tastia malam tastia alaihi sabra maka rumus mengatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna Kan? Ketika bertambah hurufnya, bertambah makna. Ketika berkurang, berkurang maknanya. Yang tadinya penasaran, nggak tahu dan sebagainya, tas tote, nggak kuat kan, nggak ngerti, belum paham, nggak bisa sabar karena belum ngerti. Setelah mengerti, paham, nurun tuh keadaannya. Oh ini maksudnya, begini, begini, begini. Maka hadirlah kemudian satu rasa syukur sekaligus juga penghambaan kepada Allah yang maha tinggi yang menitipkan keilmuan pada hamba-hamba tertentu di situ dengan hikmah tertentu. Tapi jangan menilai kelebihan-kelebihan karena sudut pandang mana yang terlihat. Karena nanti ada sudut pandang fikih, ada sudut pandang nanti tasawuf misalnya itu berbeda. Sudut pandang fikih tetap Musa yang paling unggul untuk mengonfirmasi bahwa setiap tindakan itu mesti ada hukumnya. Ya, tapi dalam sudut pandang tasawuf nanti bisa berbeda lagi karena dasar-dasar keilmuannya bisa berbeda dan tasawuf pun nanti dasarnya bukan yang aneh-aneh. Ya, bukan pergi ke gunung sekian-sekian bukan. Dasarnya syariat juga. Nanti dari syariat itu melahirkan kebeningan hati, tasfiyah. Tasfiyah pada kalbi, ya prosesnya lewat tazkiah. dan diantara fungsi Nabi itu membawa tazkiah wa yuzakkihim. Jadi Quran dikonfirmasi di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna nafikum rasulam minkum kum alaikum ayatina wa membersihkan jiwa. Ya, kalau sudah bersih, bersihkan disaring. Ya, sesuatu yang disaring dibersihkan kotorannya sehingga muncul beningnya, saringannya disebut dengan tasfiyah, ya. Keadaannya disebut dengan sofi, sifatnya disebut dengan sufi. Di sufi itu ada keadaan hati yang bersih, yang bening, hasil dari saringan syariat lewat ibadah, karena rajin sholat, maka perilakunya jadi baik. Karena rajin baca Quran, perilaku jadi baik. Menyaring yang kotor-kotor, muncul yang bening-bening. Itu maksudnya. Jadi tasawuf pun nggak lekat dari syariat. Ada tuntunan bagaimana cara berpikir, cara sholat, dan tidak keluar dari tuntunan-tuntunan syariat. Jadi hati-hati juga ya. Mohon maaf sedikit lompat. Tapi nanti kita akan bahas saat masuk bab akhlak ya ini yang nggak boleh, ini yang bisa diikuti, ini yang harus hati-hati dan sebagainya. para ulama kita sudah banyak menyinggung tentang hal itu. Nanti kalau sudah masuk babnya saya terangkan supaya mengerti. Jadi kalau baca keadaan di masyarakat, oh kita paham. Ini maksudnya ini dalilnya ke sini. Oh ini yang nggak ada, ini yang ditinggalkan, yang aneh-aneh, ini yang dijauhi. paham ya? Yuk kembali ke sini teman-teman. Karena lebih tinggi, lebih agung lagi, maka bentuknya superlatif. Jadi ini kadar, datar, ini kadara pakai tasdid. Yang ini harus dari superlatif tambah lagi ya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna maka kita turunkan ke sini dengan bentuknya iqtadara nah, tambah lagi kan ini tiga, ini empat, ini empat huruf nih kaf dal dal ada tasdid jadi double kaf dal dal ra yang ini lima huruf ya kan alif atau hamzah wasal di sini kaf ta dal ra ya kan karena terkait dengan sifat yang melekat berarti harus isim fa'il kan kata benda sifat yang melekat itu sudah kata benda ya kan ya kalau ke manusia jadi amana jadi mukmin, kan aslama jadi muslim. Ya, kalau kita berikan kepada bentuk umum isim fa'il yang melekat, maka bentuknya pun harus superlatif mubalaghah karena terkait dengan Allah. Maka ia qatadara, ya kan? Ini sudah naik ke sini. Kalau ini kan qadir, ya kan? Kita sudah sampaikan. Kalau ini muqaddir, kalau ini muqtadir. Maka ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita berpulang insya Allah mendapatkan rahmatnya ditempatkan di surga yang mulia bersama orang-orang mulia khususnya Rasulullah tercinta sallallahu Alaihi Wasallam gitu kan kita mengerti oh ini sistem kehidupan nih yang telah dijalani akhirnya begini penuh dengan keindahan lo kita memuji Allah bertasbih kepadanya mengkuduskannya dan sebagainya ya maka semua itu ketika kita lakukan kita menyadari kebesaran Allah yang besar yang memiliki disebut dengan Malik atau Malik, ya gitu kan? Yang Maha menentukan membuat sistem yang sangat agung disebut Muqtadir. Maka Quran surah ke-54 ayat 55. Quran surah 54 ayat 55. Dan ini ayat favorit di antaranya dari satu ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam itu memiliki ayat favorit yang ini di penghujung akhir perjuangannya saat berjuang dan kemudian meninggal itu, itu membacakan ini. Ya, Quran surah ke-54 Al-Qamar di ayat 55. Ya, lihat di ujung ayatnya. Fi maq'adis 'inda malikin muqtadir. Ada? ya kan kalau kita urut ke sebelumnya innal muttaqina fi jannatin wa terus ya gitu kan nah sampai kita temukan fi maq'adi sidqin di tempat yang paling benar tempat terindah maq'adi sidqin itu surga maksudnya ya karena kita meyakini bahwa kita akan berpulang gitu kan dihisab dan hisab tertingginya ketika baik mendapatkan tempat tertinggi yang membenarkan ya apa mengonfirmasi kebenaran dari perilaku amal soleh kita karena itu dikatakan dalam syahadat yang hadis riwayat Ubadah bin as itu yang saya bacakan di kitab Fathul Majid itu dulu, ya kan? Inna wal tahakun, haqqun dan jannah itu surga itu hak. Ada benarnya. Makanya dikonfirmasi oleh Al-Qur'an, fi maq'adi orang-orang membenarkan itu. Jannahnya hak mutlak dan sebagainya. Tapi sifat manusianya kadang ada yang ragu, ya kan? Nah, ketika sebagian meyakini itu benar adanya, sebagian ragu dia nggak dapat karena sifat relatif manusia itu yang memandang tentang kebenaran surga dan neraka, manusia pada umumnya, sedangkan orang Islam membenarkannya maka kalimatnya itu di situ menggunakan kata sudkin karena persepsi manusia menilainya itu maka disampaikan dengan bahasa Alquran mengonfirmasi itulah indahnya Alquran ya kebenaran mutlaknya disebut dengan hak tapi ketika memberikan gambaran pada penilaian manusia kadang-kadang manusia yang kurang paham karena ilmunya maka menjadi relatif dalam pandangan manusia maka dibuktikan kebenaran itu ketika nyata si makad sendkin di tempat yang mengonfirmasi kebenaran dari apa yang telah kami kerjakan anda ya muk fi maqadi menggunakan kata turunan ini iqtadara maka sifatnya melekat pada Allahnya muqtadil. Nah ini ya gambaran yang telah kita uraikan teman-teman sekalian saat waktu ini ditetapkan sistem kehidupan setelah semua itu kan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kita diberikan tugas dan sebagai makhluk tercipta ditetapkannya sistem kehidupan ini ketetapannya ketika berlaku maka katanya ini berubah dari qadara atau qadarun jadi qadarun ya kan? Kontrun akar ini juga. Ya. Nah ini Kapan ditetapkannya? Dalam informasi Al-Qur'an. Wallahu'alam bisawab. Ya akan apa yang terjadi semua atas kehendak Allah. Kita tidak mengetahui kecuali saat berpulang. Sehingga kita bisa mengatakan Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah semua terkonfirmasi. Kita berada di tempat yang indah. Ya fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir dan sebagainya. Nah, tapi Al-Qur'an mengonfirmasi kepada kita dengan disampaikan di quran surah ke-97. Saya tidak mengatakan bulatan ya. Saya kan tadi mengatakan coretan, saya tidak akan mencoret, tapi kan ini membulati ya. Jadi saya tidak coret, Anda masih bisa citrakan. Saya betul-betul menjaga supaya nggak keliru atau apa yang saya sampaikan. Ya, Ini Quran surah 97 Al-Qadar. Ya. suratul Al-Qadri. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kadar gitu kan. Padahal nanti ada presisi dalam penunjukan diksinya. Ini Qadarun, ya kan? ini Qadrun ya perhatikan ketika semua ini telah mulai ditetapkan berlaku gitu kan ya mulai berlaku kan? Ya, ditetapkannya kapan disebutkan dikonfirmasi di surah al-qadar surah 97 gitu kan bersamaan dengan ditetapkannya ini diturunkan pula kemudian pedomannya ya pedomannya kalau terkait dengan kita saat ini Al-Qur'an kan yang paling mulia karena mengcover dan menjelaskan semua sistem berkehidupan itu maka Allah sampaikan inna anzalnahu fi lailatil Kadar, kan? Wa Lailatul qadar. Nah itu Lailah. Saya sering katakan ada Lail, ada Lailah. Itu berbeda. Ya kalau disebutkan Lail, itu malam. Ingat ya, Lail itu waktunya menunjuk kepada waktunya malam dengan segala turunannya, baik bentuk jama' atau yang lainnya. Lail, kemudian Layali jamahnya. Kan Lail, Layali, lela, Lili, dan seterusnya. Ya, ibu Lela, ibu malam-malam gitu kan. Malam, turunan dari kata Lail. Tapi kalau ada tak di ujungnya, ya tak ta itu menunjukkan sebuah sifat, keistimewaan, karakter tertentu dan sebagainya. Ini kalau ada Lail tambah tak Lailah jadi yang istimewa. Malam yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena ada ini, peristiwa qadar. Berlakunya semua sistem kehidupan yang Allah telah tetapkan. Nah, berlangsungnya kapan? Terkonfirmasi berlangsung pada satu malam. Malamnya kapan? Wallahu alam. Yang penting Allah tetapkan. Ya, tapi bersamaan dengan itu kemudian diturunkan pedoman. Jadi inilah keadilan Allah. Di sini terkonfirmasi sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala al-adlu. Ya. Maha adil al-adlu. Ya. Adil. Begitu sistem berlaku, kan? Pedomannya pun sudah ada. Ya jadi nggak dibuat tapi pedoman nggak ada disuruh tugas tapi misalnya topoksinya nggak jelas nah nggak begitu sifat yang melekat pada Allah sempurna keseluruhannya ya termasuk apa yang Allah tetapkan apa yang Allah buat jadi begitu kemudian ini berlaku kemudian pedoman juga e, telah tetap berlaku sempurna gitu kan maka dikonfirmasi ya berketetapan di satu malam yang Allahu alam keadaannya seperti apa tapi malam ini ditemukan di mana dari sekian malam yang kita lewati dalam kehidupan maka ada clue yang kita temukan ada satu isyarat kunci dalam Al-Qur'an karena ini disertakan dengan turunnya pedoman yaitu Al-Qur'an inna anzalnahu kalimatnya menggunakan kata anzala ya kan ah. Dan kata anzala ini menunjukkan proses yang turun secara sekaligus. Ya, anzala turun sekaligus. Beda dengan nazala yang kemarin saya terangkan, dengan karena itu kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi ya, untuk disampaikan kepada umat dalam proses kepada nabinya langsung, nabinya langsung itu menggunakan kata Anzala untuk Taurat dan Injil Tapi Al-Quran menggunakan Nazala Itu yang kemarin saya terangkan dikonfirmasi di Quran surah ketiga Al-Imran ayat ketiga Nazala al-kitaba musaddiqan lima bayna yadaihi wa anzala taurata wal Injil tapi Al-Quran sangat unik karena istimewa, karena luar biasa, petunjuk berkehidupan sampai kehidupan berakhir. Maka sebelum diturunkan kepada Nabi, ya diviralkan dulu di kalangan semua penduduk para langit. Ya kan? di kalangan seluruh penduduk-penduduk semua tingkatan langit turun dari Lauh mahfud diturunkan ke Baitul Izzah, sama'id dunia. ya, langit yang langsung terkoneksikan dengan kehidupan manusia di bumi, di dunia, dengan ya kan? Nah, ini bagaimana bentuknya Allahu a'lam. Nanti di surah Az-Zumar kan pernah saya sampaikan dikonfirmasi saat pulang wa abu abuah dibuka semua pintu-pintunya. Surganya dibuka, langit juga dibuka semua pintunya seperti Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj itu terbuka semua. Nanti saat kita meninggal, pulang ya, peristiwa terjadi besar dihisab kita akan mengerti apa yang telah terjadi. Gitu kan? Alhamdulillah gitu kan. Nah, nanti itu batas langit yang paling rendahnya, yang paling tingkat bawah terkait dengan kehidupan dunia, yang koneksi itu, itu disebut dengan sama dunia. Kemarin saya janji menampilkan satu kitab atau dua kitab. Yang pertama Al-Itsqan, ini karangan Al-Imam Jalaluddin as -Siyulti. ini ya. Al-Itsqan fi Ulumil Quran, ya. Di halaman 64 kalau tidak keliru ya. Mudah-mudahan benar. Kalau enggak kita cari lagi. Bismillah. Ah ya benar. Ya. Anau anau sadis ashar. Ya. Ini pembahasan yang ke 16 belas. inzalihi. Bagaimana cara turunnya Al Quran. Ya. Kemudian di sini kita akan temukan bab teman-teman sekalian. Nih. Uh, al Masalatul Ula. Ya kan? Persoalan yang pertama, pembahasan yang pertama. Kalau Taala ta Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Syahrul Ramadhan adalah di anzilafihi Al Quran baqarah Allah berfirman di surah al-baqarah ayat 185 yang tadi saya sampaikan waqala dan juga berfirman di Quran surah al-qadar ayat pertama inna ya nah ini yang saya konfirmasikan jadi apa yang saya sampaikan tadi itu terkonfirmasi dari kitab karena kami belajar memang kitabnya dari guru-guru kami ya dari beragam kitab apa namanya ulumul Quran jadi ini saya tunjukkan untuk menguatkan ya jangan nanti ada dugaan oh ini kait-kaitkan atau hanya cocok logi gitu. cocok cocokan tidak. Ini terkonfirmasi dia saya memudahkan kadang nggak saya bawakan kitabnya untuk memudahkan. Tapi kadang sering ada sementara orang bertanya itu ngajinya pakai kitab nggak gitu ya. Maka eh, ini kita tunjukkan Nah di sini kemudian ikhtilaf fi kayfiyat inzalihi min al-lauhil mahfuz ala ya, kan para ulama memberikan ragam pandangan tentang proses turunnya Al-Qur'an dari lauh mahfudz Yang tertinggi lauh mahfudz itu kan yang paling tingginya. Ya di situ ada kadar yang telah ditetapkan, kudan, pedoman kehidupan yang telah ditetapkan Bersamaan dengan itu. Nah begitu diturunkan, nah ini dia ya. Kemudian ahaduha wa huwa al ashhar Ya, dan ini ragam, di antara ragam itu yang paling terkuat, paling populer, paling viral gitu kan. Annahu nazala ila sama'id dunya lailatul qadri jumlatun wahidah. Thumma nazala ba'da dzalika munajjaman fi 20 sanah dengan atau 32, atau 32. Nah, eh kurang lebih ketika kita terjemahkan Pendapat yang terkuat, yang paling sahih, yang paling populer, paling viral adalah Al-Quran itu pertama sebelum turun kepada Rasulullah, dengan secara bertahap itu kurang lebih 20 tahun atau 23 tahun seperti beliau sampaikan tadi, kurang lebih gitu kan. Karena masanya kan presisinya berdasar hitungan-hitungan yang berlangsung dalam berkehidupan kita. ya Dan disampaikan kepada kita, ada yang menghitung tempatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ada yang mengambil keumumannya kurang lebih 23 tahun, seperti itu gitu ya. Nah, Sebelum turun kepada Rasulnya ini keistimewaan Al-Quran. Kalau Nabi yang lain kan langsung dikasihkan Musa 10 perintah Tuhan, kan 10 perintah Allah di Taurat. Isa meneruskan dari Taurat dikonfirmasi diberikan Injil, kan untuk karakter umatnya sebagai tambahan. Al-Quran karena mulia penutup istimewa berkehidupannya sampai akhir, maka difiralkan dulu ini mengonfirmasi semua kitab yang sebelumnya mencakup yang akan setelahnya. Maka semua penduduk langit mengetahui ini yang paling dahsyat paling agung, itu kan? Tapi nggak ada yang tahu juga tentang isinya. Karena semua turun begitu saja. Difiralkan, uh, diviralkan, diturun nih bersamaan dengan Qadar. Jadi Baitul Izzah nanti ada malaikat yang ditugaskan tertentu untuk menyampaikannya seperti Jibril terkait wahyu, menfirmasikan kepada Rasulullah. Itu yang kemudian diturunkan setelah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi proses pertama di Baitul Izzah, tempat keagungan sama id dunia. Ini kitab yang pertama yang saya janjikan kemarin ya, saya sudah tepati. Kemudian yang Syekh al Qatban, ya, yang Mabahith fi Ulumil Quran ini kitabnya. Ya, ini kitabnya. Ya, ini lebih ringan, ya yang eh, ini lebih ringan, ini lebih uh, mirip kholasa lah intisari, ya. Ini cukup bagus. Saya referensikan sistematis. Ini juga bagus, ya. Nanti ada Al-Burhan, fi ulumil Quran, Dil Imam L Zarkashi juga sangat bagus, ya. Ya, ini lebih sistematis karena ini agak kontemporer, ya. Jadi ini juga mengurutkan dari sini, dari Al-Itqan, dari kitab Al-Burhan, dari macam-macam dihimpun jadi satu, kan. kemudian disistematiskan. Ini di halaman 96 kalau saya nggak keliru. Bismillah karena kita ada punya kok kecil dengan murid-murid khusus bahas jadi e, masih kita apa namanya jaga. Nah, ini halaman 96 yang saya katakan ini yang e, halaman 95-nya ini bab tentang nuzulul Quran. Ya. Nah, halaman 96 nya betul. Ya, konfirmasi tentang sama idonianya. Ya, jadi halaman 95 pembahasan tentang nuzulul Qurannya yang diterangkan tentang tadi ayat-ayatnya nanti sama edunya di halaman 96. Yang tadi kan disampaikan pendapat paling populer, paling viral. Siapa yang berpendapat ini dikonfirmasi di sini? Qala An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai, merahmati kita gitu, beliau dan keluarganya. Dan Ibnu Abbas itu ingat turjumanil Quran, ya pakar Al-Qur'an yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. yang didoakan dengan kalimat tadi yang sangat populer, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu tawil Unzila al-Qur'anu jumlatan wahidah ilas samai ad-dunya lailatal qadri. Tuh, konfirmasi ya. Jadi apa yang saya sampaikan e, jelas di sini, ya. Unzila al-Qur'anu, Al-Qur'an itu diturunkan pakai unzila, bentuk pasif dari anzala yunzilu. Jelas ya? Al-Qur'an diturunkan jumlah wahidah secara sekaligus ilas samai ad-dunya, ya. Jadi 30 juz itu turun ke langit dunia diviralkan dulu. Ya, diviralkan dulu. Ya, wah ini turun nih, besar tuh dan sebagainya, turun agung, ya. Udah bersamaan dengan kadar manusia tuh ya sama dunia bersamaan dengan itu kemudian apa yang terjadi nanti setelah itu nabi ditugaskan kan nah, berlangsung teman-teman sekalian dari penugasan itu turun nanti secara bertahap kepada rasulullah saw ya kan membawa petunjuk sesuai dengan kemaslahatan dan sebagainya maka disebutkan thumma unzila ba'da fi sanah ya kan maka diturunkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahap kurang lebih kurang lebih sekitar 20 tahunan ya karena orang Arab itu kalau mengambil bilangan bulat ya dan ada penyerta sedikit-sedikit disebutkan yang bulatnya. Seperti Al-Arba'in an nawawi 40 padahal jumlahnya 42. Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah itu kan 1000, sekitar 1000 seribu, padahal hadisnya seribu dua bait. Nah, yang kalamun lafdun mufidun kastaqim wa filun fa maharful kalim itu seribu dua bait ya, tapi di, di genapan jadi 1000. Ini sekitar 20-an itu kan. Nah, di samaid dunia turun ke langit dunia diturunkan ke langit dunia lailatul qadri dikonfirmasi oleh sahabat ya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah waktunya bersamaan dengan malam al qadar ini bertetapan ini jadi ini berlangsung waktunya satu malam yang wallahu alam kita tidak ketahui tapi ketika Quran diturunkan kan Ramadan Al Baqarah 185 Ya artinya ada di satu masa yang terkait dengan malam-malam Ramadan. Karena itulah kita diminta mencari oleh Al-Quran untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Mencari itu bukan mencari biasa, ada hikmah di situ. Ya Apa itu? Mencari jati diri kita. Ya Makanya malam-malam Ramadan itu kita diminta merenung, menelaah, mentadaburi, menghidupkan malam, sholat, minta petunjuk, belajar. Makanya Nabi itu mendaras. Ya, orang Sunda bilang ngadres gitu. Ngadres itu kan dari kata darasa, pelajari kembali talaki, nanti tilawah dengan malaikat menyetorkan hafalan, terus memberikan kesan kepada kita petunjuk ini harusnya demikian. Jadi malam-malam tuh merenung, saya tuh hidup mau kemana sih gitu kan, mau ngapain sampai usia segini? Terus kalau meninggal itu bagaimana nanti? Kan ditampakkan sekarang banyak meninggal, meninggal, meninggal lagi suasana COVID. Ya, yang kemarin rame-rame itu hampir tiap hari ambulan bolak-balik dan sebagainya. Sekarang juga masih rame macam-macam dan ini tampak Kan kita itu tinggal nunggu giliran kapan kita pulang. Satu kali, ya memang bukan satu kali sih, harus berkali-kali kita merenung. Tapi Ramadan itu kan menjadi nikmat karena itu bulan penuh dengan suasana ibadah. Ya karena itu motivasinya tinggi dan malam-malam itu kita gunakan untuk menetapkan jati diri kita, membuat satu arah kehidupan, menetapkan kurikulum. Di situ pelajarannya salah satunya ini untuk mengerti sistem kehidupan. Kamu mau kemana? Arahnya bagaimana? Dan hal yang paling dasar adalah yang menerangkan semua ini adanya di mana? Al-Quran. Karena Al-Quran itu saat diturunkan bersamaan dengan pernyataan ini, ini pedoman hidup kita. Karena itulah syiar Quran itu tinggi di Ramadan. Banyak mengkaji lagi, orang mengaji lagi. Perhatikan para ulama kita. Allahu Akbar. Bagaimana berusaha meneladani Nabi dengan maksimal. Ya, Wah, wow, berusaha, 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 sampai viral kan. Al-Imam Syafi'i itu. Ya, bagaimana setiap harinya hatam Quran satu kali tapi Ramadan bisa dua kali. Siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Saking inginnya memaknai ya bagaimana Nabi SAW mengajarkan, memberikan kesan, mentadaburi Al-Quran. Karena Nabi itu kan sudah Nabi, Rasul, terjamin dan menyampaikan risalah. Kalau kita kan bukan. Maka ulama mengerti saya bukan Nabi, saya bukan Rasul. pun saya ditetapkan oleh Allah Subhanahu SWT membawa misalnya nilai-nilai kemuliaan berdasar warisan Nabi, ulama. Dan tetap mengaji lagi, perbaiki diri, perbaiki diri, merasa mungkin banyak salahnya, istighfar, taubat, macam-macam. Karena pelajari ini. Itu rahasianya kenapa kita dalam Ramadan sering kali dekat dengan Al-Quran, dimudahkan akses ke Al-Quran, rajin baca, ibu-ibu ada yang bahkan jarang pegang mushab, malam-malam bisa tadarus. Tuh, bisa kelompok-kelompokkan. Itu viral kan kisahnya. Ya, bisa narok sajadah tuh. Kita merindukan itu kan. Hanya untuk sholat taraweh. Padahal taraweh kan sunnah kan. Ya, itulah coba coba kita renungkan kembali itu. Hal-hal demikian itu kenapa terjadi di sini? Karena salah satunya support, triggernya itu. Dan Nabi meminta kita iltamisu, ya kan? Ayo coba cari buru itu malam al qadar. Maksudnya apa memburu itu semua? Maksudnya untuk merenungkan kembali sehingga mendapati jati diri kehidupan kita. Karena itu tinggi nilainya. Ya lebih daripada seribu bulan. Seribu bulan itu kan kalau dikonfirmasi ya ke usia kita juga. Artinya apa? Kalau kita mengerti ini semua, kualitas amalan kita akan meningkat. Lebih bagus lagi. Jadi usia kita yang Allah tetapkan kepada kita, ajalnya berapapun, itu kualitasnya jadi lebih bagus. Itu diantara pemahamannya. Selain dapat pahala nilainya lebih daripada seribu bulan, dapat pahala itu dan kualitas amalan kita pun, itu akan lebih daripada ya kuota-kuota usia yang ditetapkan, ajal-ajal yang ditetapkan kepada kita. Jadi amalannya lebih meningkat itu yang disebut dengan jariah itu disebut dengan umur berkah di usia itu walaupun dia meninggal Mantala umruhu meninggal tapi berkah hidup berkehidupan jejak hidupnya kisah-kisah hikmah dan sebagainya ini dalam sekali teman-teman dalam sekali dalam jadi waktunya sudah ditetapkan ini waktu penetapannya bersamaan dengan pedoman turun nah alur untuk memahami semua itu seperti ini gambarannya ya ini singkatnya jadi kalau kita masuk ramadan cara memahami cepatnya seperti ini gambarannya, ya kan? Nah, jadi sistem ini yang berlaku yang telah Allah tetapkan, ya alurnya alur berkehidupannya yang kita alami dengan hadirnya sistem ini kurang lebih seperti ini nih, ya saya gambarkan ini secara cepatnya ya kalau kita mau ngaji lagi satu kitab aja ini seperti ini gitu. Nah, ini baru satu bidang ilmu, itu pun satu bidang baru satu bagian, ya. Jadi agak lama, ya, makanya kita puluhan tahun tuh belajar, kita sederhanakan, intisarikan supaya mudah disampaikan. Dan masih tetap minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan dan tetap koreksi ya. Kalau nanti ada hal-hal yang kurang tepat, kami pun tetap belajar. Saya kalau nulis kitab atau buku, saya datang ke guru-guru dulu untuk diperlihatkan, dilihat, dicek dan sebagainya gitu ya. Terutama masalah isinya. Itu sering saya kami lakukan seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Jadi ketika Allah menciptakan manusia. Kemudian di Quran surah 15 ayat 28 sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Terus diberi tugas sebagai khalifah, dengan ya Untuk menggantikan yang sebelumnya saya juga sudah terangkan ya untuk memakmurkan bumi. Quran surah ke-2 ayat 30 secara singkat diterangkan, diberikan keilmuan dan sebagainya. Ya kemudian diminta hormat seluruh makhluk akan tugas mulia ini, gitu ya kan? Dengan perintah Allah, iblis yang menyimpang, aba wastakbar Quran surah ke-2 ayat 34, dia sombong, Ya kan? Tidak mau kemudian menghormati Adam, tidak mau menghormati misinya. Kalau tidak hormat terhadap misi, berarti nggak hormat pada pemberinya, penugasnya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya nggak menghormati Allah. Dikonfirmasi di Quran surah ke-7 al-Araf di ayat ke-12 itu kan, sampai kemudian terusir rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di surat Sad yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ini terjadi, ya kan? Adam kemudian dengan Hawa pun ya diminta untuk menjalani training di surga tempat sementara untuk memberikan kesan nanti tempat pulangnya, ini kan? Tempatnya di jannah, di surga. Kalau yang ini latihan, ada perintah, ada larangan sebagai miniatur latihan sebelum turun ke bumi. Karena surga yang akan kita dapati nanti nggak ada perintah lagi nggak ada larangan lagi semua kenikmatan semua kenikmatan semua kenikmatan seperti yang pernah saya sampaikan di sini masih ada satu perintah dan juga kemudian larangan perintahnya nikmati semuanya ini larangannya jangan dekati kan jangan dekati satu ini kalau tidak kalian nanti akan termasuk bagian orang yang tidak menempat zalim tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya maka terjadilah apa yang terjadi teman-teman sekalian singkatnya setelah paham sudah mengerti Ya, dan iblis pun ingin membuktikan kesombongannya ingin membuktikan bahwa dia nggak hormat ya Allah karena saya memang merasa tinggi anak halak dan halak tin, kan? Dikonfirmasi di Quran surat 7 itu ayat 12 itu kan sampai dengan 13nya. Nah, maka dari situ dia pun mengajukan kepada Allah bersamaan dengan turunnya Adam tugasnya itu di bumi sebagai khalifah. Saya juga ingin minta bukti ya Allah berikan saya keadilan untuk membuktikan ya supaya tidak dicap sebagai ya, yang apa namanya yang lebih hebat saja, ya yang sombong saja, dia dia mengerti sebetulnya Allah bisa memberikan jalan untuk taubat dan sebagainya. Seperti pernah saya terangkan di akhir tragis iblis itu. Ya lihat episode akhir tragis iblis yang saya terangkan dulu, ya dia mengerti. Tapi kesombongan menutup semuanya, kesombongan. Ya kan itu kalau di di, di mohon maaf kali ya, ya diinfeksi kan kepada manusia, ya lewat was wasnya itu. Itu penyakitnya akan menular. Penyakit iblis itu menular. Lebih bahaya daripada covid. Lebih bahaya. Ya, kenapa? Coba cek deh kalau orang sudah terkena e, jubah kesombongan itu, diingatkan susah. Ya Dan e, makanya Nabi mengatakan dia menolak kebenaran. Ya, bataral haqq wa nas, gitu ya. E, sombong angkuh itu dan menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Dia tahu itu benar. Ya, yang benar dia tahu si fulan, tapi gengsi untuk mengakui karena tertutup itu, gak bisa menerima masukan macam-macam. Tapi dia menyadari itu semua. Nah, itu sifat yang diwariskan iblis ter, e, selain penyakit kepalang tanggung ya udah kamu tanggung begini lakuin aja deh tanggung begini lah terusin aja dan orang-orang juga -orang menilai kamu salah kok itu penyakit iblis juga yang diwariskan hati-hati hati-hati nah dari sini kemudian seperti pernah saya terangkan dia mengonfirmasi bersamaan ada makan dimulai dia pun tetap ingin membuktikan kesombongannya ya Allah berikan kesempatan untuk membuktikan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam ya kan ya ya itu kan harus diketahui Ya harus diketahui dengan keadilan Allah Subhanahu Wa tampak pada makhluk. Ya kadar Allah itu harus diketahui jelas begini begitu disampaikan kamu masih ingin begitu. Diberikan kesempatan. Kalau dalam bahasa kita kan sederhananya yang kita pahami kan ada jalan tobat, dia nggak milih. Maka Allah pun kan menghardiknya, mengancamnya dengan mengatakan pilihan kamu itu menjerumuskan kamu ke jahannam, ke neraka. Dia malah milih, nggak apa-apa. Rabbi anzirni ya Allah, berikan aku tangguh waktu. Ya sudah, itu pilihan kamu gitu kan. Dan Allah maha mengetahui, baik sebelum, sedang, ataupun akan terjadi. Tetapkan siapa yang ngikutin kamu semuanya masuk neraka jahanam semua dan sebagainya. Ya, maka ketika Adam turun ke muka bumi dia pun minta ikut turun dan mengajukan proposal kepada Allah pengajuan untuk bisa memberikan godaan, provokasi, was was lewat bagian satu di dalam potensi tubuh manusia yang dikenal dengan fujur yang telah saya uraikan juga tuntas sebelumnya. Apa hubungan dengan kadar sehingga saya tegaskan kembali tentang pernyataan ini? Hubungannya adalah ketika ini turun semua tugas dimulai kan? Kalau dimulai sistem berlaku. dengan ya kan? Semua ditetapkan, sebagaimana sebelumnya pun sudah berlaku. Adam diciptakan semua, semua diciptakan dengan ketentuan, semuanya, segalanya. Malaikat, jin dan sebagainya. Nah, hukum kehidupan di bumi yang Allah tetapkan di malam Al-Qadar itu dengan turunnya ini, maka di alam yang di bumi berlaku. Ya, dengan fase Adam sebagai khalifah, tugasnya Adam. Berlaku semua dan saat yang bersamaan setan pun turun. Ya, iblis pun turun dengan pasukan-pasukannya yang sifatnya disebut setan itu ya nah indahnya di sini adalah Allahu Akbar yang saya katakan sebelumnya ingat bukankah pembahasan qada dan qadar saya buka pembahasan dengan sifat ilmunya Allah alim ini selain wallahu ala kulli syai'in qadir ya Allahu ala kulli syai'in qadir yang maha menetapkan segala yang dengan sempurna maka kadar Allah pun berlaku dengan pengetahuannya yang maha juga kalau ini qadir ini pasangannya alim Maha mengetahui. Ya, jadi sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi karena sifat rabi itu harus begitu. Sifat Khalik seperti yang kemarin saya tegaskan, makanya berulang-ulang dari mulai lambat sampai cepat sampai cepat banget saya tegaskan lagi karena yang terpenting itunya. Ya, itu yang seringkali nanti ada sebagian gagal memahami itu dan berkonsekuensi agak repot nantinya gitu karena terkait dengan bab akidah ini nggak boleh salah, ya. nggak boleh keliru di sini. Sifat pengetahuan Allah menjangkau semuanya, semua bagiannya. Sebelum, ini telah berlangsung, sedang berlangsung, akan berlangsung. Ya, maka segala hal yang dikerjakan oleh hamba dan sebagainya, sistemnya kan sudah berlaku tuh. Pedomannya pun disampaikan. Maka dalam pedoman itu pun dijelaskan untuk menerangkan sistem kehidupan ini supaya kita menjalani dengan benar. Maka kalau anda tidak percaya, silahkan cek di Al-Quran. Dan anda bandingkan dengan kitab manapun di muka bumi ini. Kitab mana yang menerangkan tentang sistem berkehidupan secara sempurna. Dengan presisi yang sempurna. Silahkan tunjukkan untuk membuktikan kebenaran Tuhan yang dipertuhankan. Ya. Jadi kan kalau kita ingin mempertuhankan, ya kan kita menyembahkan, meyakini dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya buktinya mana tentang kebenaran Tuhannya? Buktinya mana tentang kebenaran kuasanya? Dari mana dilacak sumbernya? Ya, dan kita punya satu tradisi keilmuan yang sangat luar biasa kuat. Ya, kita punya jalur nasab dan sanad, bisa dilacak. Jadi kita bisa dapatkan, ya, di kita itu jangankan Al-Qur'an yang terjaga, hadis saja yang tersambung pada Rasulullah ketika ditanyakan ini hadis Nabi kita masih bisa tanya dari mana tahunya Nabi berkata begini bisa dilacak itu dan itu dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari sifulan sifulan dicek sifulannya ada yang ngarang lagi kitabnya menjelaskan profil sifulan dijelaskan sifulan itu lahirnya kapan tempat ini sampai karakternya sampai kesitunya itulah yang menjadikan ilmu yang menopang kekuatan beragama di Islam itu terjaga semuanya. Jadi bisa dicek originalitasnya ini yang nggak ditemukan dimanapun. Silakan tunjukkan, komparasikan dengan yang lain. Tunjukkan, begitu ada klaim begini dari mana tahunya? Benar Tuhan berkata begitu, dilacaknya dari mana? Dari Nabi, tahu dari mana Nabi berkata begitu? Siapa yang menyampaikan? Si Fulan nulis, si Fulan dari mana? Jalurnya, bisa nggak diteliti? Anfulan, 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 sampai ketemu sosoknya. Ya, di Islam ada. Bahkan di, di, dijelaskan kepada kita kualitasnya. Kalau ini nggak ada sedikit hafalan menurun dari titik ke koma, turun kualitasnya begini. Ya, mesti ada penguat yang lainnya. Maka turun dari hadis Sahih ke Hasan, turun lagi terus ya maka ada kualifikasinya. itu nah, itulah presisi tertingginya gitu. Ya maka bersamaan dengan kitab ini jelaskan semua secara sempurna sekali. Ya dan dijelaskan konsekuensi seperti tadi yang saya terangkan. Nah, jadi kalau manusia turun berkehidupan dari sejak manusia pertama telah berlangsung telah kan, kan? Ya sampai kita saat ini misalnya kan berlangsung ini begitu kemudian diawali berkehidupan itu maka dua jalannya kan berlangsung secara bersamaan Ya, sifat pilihan ikhtiar, sifat ikhtiar. Ikhtiar ini ada untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah adil. Ya, dengan adilnya dipersilahkan untuk berikhtiar, ya kan, untuk menempuh jalan ini. Tapi dengan keadilan itu diberi petunjuk supaya berhasil dan sebagainya. Ya kan? Dan keadilan Allah berlaku kan bagi semua makhluk, bukan untuk manusia saja. Ya, jin iblis ingin membuktikan kesombongan kan Allah mesti adil kan? Ya, ketika dia ingin membuktikan, Allah mesti adil. Kalau nggak adil diberikan kesempatan misalnya, diberikan waktu untuk pembuktian itu, ya, dibiarkan klaim begitu saya, dia akan mengatakan, Allah kok nggak adil, saya dengar diberikan waktu untuk membuktikan itu dan sebagainya. kan? <guruh> nah, maka Allah mengancam kan? Dan Allah maha tahu, sebelum itu terjadi maha tahu dengan karakter sifat dan sebagainya. Allah sampaikan, kamu diberikan waktu membuktikan, padahal itu Rahman lagi ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, please, please, kenapa sih kamu begitu? <guruh> ya Rahman, ya Rahman, saking sayangnya Allah, kalimat-kalimat itu kan memberi kesan untuk tobat ya tangguh ini tobat tobat tapi nggak dipilih karena sombong tadi karena sombong tadi akhirnya dia pilih faandir dan robi ya Allah beri tangguh aku sudah kamu termasuk dari minal muntarin diberikan waktu ya kan diberikan tangguh sampai dengan hari kiamat ila athun sampai hari kebangkitan dan sebagainya tapi nanti resikonya neraka jahanam dia pilih juga hanya untuk membuktikan kesombongan saja gitu ya nah kadang-kadang ada orang yang ingin meraih sesuatu hanya untuk sombong aja hati-hati tuh ya hati-hati tuh Ya, pengen barang hanya untuk sombong, pengen kedudukan hanya untuk ria dan sebagainya. Itu penyakit iblis juga yang menular. Hati-hati, hati-hati ya. Kita harus terbebas dari semua itu. Kalau nggak ada maslahat berarti penyakit. Ya, kalau nggak ada maslahat berarti penyakit. Balik ke sini. Ya, karena ada ikhtiar di sini maka ada jalan kesolehan. Ini satu. Ada jalan kesalahan yang menyimpang. Nih. Ya, hati-hati. Maka sistem dibuat berdasarkan hukum seperti ini. If al, -lataf, al kerjakan, tinggalkan. Jalan kesolehan, Terbentuk dari personal kita sendiri, dari mulai kepala sampai dengan ujung kaki. Mata yang solehnya begini, yang salah begini. Jangan lakukan yang salah ya, nanti resikonya akan begini, puncaknya seperti ini. Yang soleh kerjakan ya, nanti akan begini, hasilnya seperti ini. De kan Ada hukum umum yang berlaku dalam berkehidupan. Ya kalau kita dapatkan yang halal akan begini, yang haram akan seperti ini. Kalau menipu begini, kalau jujur seperti ini. Soleh, salah. De kan? Yang soleh supportnya malaikat. Sistem lagi itu. Tadi kembali ke sini, kesimpul yang kedua disopotkan oleh malaikat jiwanya takwa terus berlangsung manusia menjalani sampai akhir kehidupannya ini kalau sugronya kan disebut dengan ajal ya kan ya wali kulli ummatin ajal Quran surah ke-7 ayat 34 nanti kubrahnya kan kiamat itu ya kan dijalani terus kan dalam perjalanan ini ingat ada makhluk turun kan tuh ada makhluk turun Quran surah 2 ayat 38 ya ikut turun juga kan ya kan ketika sistem ditetapkan dijalani makhluk turun juga kan Ya, yang turun siapa? Adam, Hawa, tapi iblis juga sama untuk membuktikan kesombongan. Maka dia iblis memprovokasi yang salahnya, yang fujur, yang soleh jiwanya takwa di sini. Yang sini jiwanya fujur. Soleh jadi solihin, dikonfirmasi nanti jadi mutakin solihin. Makanya kita dapatkan ilal mutakina, indal mutakina, indal mutakina. Puncaknya jannah, 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 jannah. Itu kan fujur, orangnya fujar. Ya, wa innal jahim 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 puncaknya jahanam, gitu kan? Ini yang provokasi setan ke sini. Diarahkan supaya salah, supaya salah, supaya menyimpang dan untuk buktiin ke kesombongan aja. Nah, nanti di tengah-tengah kan tetap Allah berikan jalan untuk berikhtiar, akal berpikir, hati mencerna, hidayah diberikan. Ya, itu rahmatnya Allah, ada hidayah diberikan petunjuk lewat pendengaran, ya, dan hukum dibuat. Apa hukum terkait hidayah? Quran surah 29 Al-Ankabut ayat yang terakhir Ya, lihat ayat yang terakhirnya. Walladzina jahadu fina subulana. Ya kan? Dan orang-orang yang memang berusaha sungguh-sungguh menangkap, berusaha tangkap tuh. Ya, bersungguh-sungguh berusaha menangkap. Apa yang dia tangkap itu? Ya, petunjuk-petunjuk kami. Ya, petunjuk-petunjuk kami. nahum kami berikan hudan. Lanahdiyan. Ya, lanah nahum pakai taukit tuh. Kami pasti akan berikan jalan kepada mereka. Jalan-jalan menuju kami. Untuk menuju jalan kesolehan ini. Tengah-tengah tuh tiba-tiba Ya, yang nggak pernah ke masjid kok bisa pulang kerja lewat masjid, ngelihat orang sholat. Kok tiba-tiba di beranda muncul anak kecil hafal Quran, burung istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Eh, burung hanya bisa istighfar. Masa saya yang bukan burung nggak istighfar gitu kan? Terus ngelihat anak-anak kecil bisa menentukan tempat-tempat mushaf di Quran. Anak kecil nggak bisa melihat kata orang, padahal ditutup pandangan dari maksiat oleh Allah supaya nggak lihat maksiat lagi gitu kan? Ya, dia hafal Quran, kok bisa di beranda muncul itu di beranda YouTube, ada status yang dibagi kok bisa ngelihat, kok bisa dengar, kok bisa ada sentuhan ke jiwa, itulah hidayah. Kalau kita ambil, balik lagi ke sini, jalannya pindah dari sini, balik alur supaya benar disebut taubat namanya. Sistem lagi, ada caranya lagi, seperti itulah berkehidupan. Ya, maka dengan keadilan Allah diberikan jalan ikhtiar, diterangkan konsekuensinya dan kita mengerti. Tadi kan yang saya katakan kan? Yang saya katakan masih ingat? Manusia itu sekalipun memilih jalan yang salah, dia sadar itu salah. Makanya hatinya mencegah itu. Nah, makanya kita nggak bisa menyalahkan Allah. Ya, karena Allah sudah berikan segala puncaknya dengan keadilan dengan segalanya. Nih, keadilan untuk berikhtiar, keadilan diberikan hidayah dan sebagainya. Perjalanan yang tempuh manusia ini, teman-teman sekalian, perhatikan. Ya, dari sebelum dia lakukan, dari sedang dia lakukan sampai akan dia lakukan sampai berakhir kehidupan, ya, maka semua hal ini Allah harus memiliki sifat pengetahuan karena mutlak sudah sudah keharusan karena sifatnya halik nggak mungkin nggak tahu halik harus tahu ya harus tahu laisa kamis di shay nggak boleh ada yang serupa dengannya saya berikan ilustrasi kecil aja ya kecil dan nggak bisa diserupakan dengan ini tapi dari sini kita punya gambaran untuk memahami dengan lebih luas ya kalau ada orang membuat game game tertentu ya anak-anak tuh main video game main macam-macam dan sebagainya pembuatnya pasti tahu kan ya kan? Kalau mijit ini pasti larinya ke sini nih. Mijit ini larinya ini nih. Kalau bawa ini larinya gini, ya kan? Ya. Kalau dulu kan ada macam-macam lah. Dia, saya nggak mau nyebutkan apa-apa karena saya juga hampir nggak pernah interaksi dengan yang begitu. Yang kedua nggak mau nyebut endorse. <laughs> Cuman saya sering lihat tuh anak-anak main ini main itu. Lihat kalau kita lihat kan ada sistemnya juga tuh. Kalau dia ke sini ada ini. Ada ini berlaku seperti ini. Dan dia tahu yang buat itu tahu kalau pijit ini pasti ke sini ini ke sini. Kalau error begini, jangankan itulah handphone yang kita kenakan, yang bikinnya kan tahu fiturnya ini 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 kemana ini kemana ini ke sini ke situ dan sebagainya tahu itu ya dan sebelum orang mengaksesnya akan tahu tuh kalau mijit ini pasti akan begini kalau ini pasti akan seperti ini sentuhannya akan begini ini akan begini dan sebagainya dia mengerti itu dalam dunia kita Allah harus lebih daripada itu maka sifat Allah alimnya ilmunya harus mengetahui segalanya di sebelum itu terjadi Allah sudah ketahui ya kan ya kemudian sedang berlangsung pun Allah sudah tahu akan dilakukan pun Allah sudah tahu ya kan? dan keadilan Allah itu yang memerintahkan hamba untuk berikhtiar cuma keadilannya menjadikan hamba untuk berikhtiar karena kalau nggak ada ikhtiar sifat khilafah itu ya tugas khalifah di muka bumi nggak akan sempurna berjalan ya kenapa nggak akan sempurna di sini karena nggak ada kreasi dari manusia nggak ada manusia inisiatif membangun nggak ada manusia inisiatif untuk memilih dalam rumah tangga nggak ada pilihan-pilihan Ya, nggak ada keindahan, nggak ada seni untuk menghadirkan keindahan dalam berkehidupan. Tapi keadilan Allah menjadikan kita punya sifat ikhtiar. Itu pun sayangnya Allah dibimbing lewat petunjuk hudan. Hudannya ada yang dari perangkat tubuh, mata, telinga, pendengaran, akal, sampai ke hati, sampai ke jiwa. Makanya apa yang dilihat, kadang-kadang nangis kita sadar. Apa yang didengar nangis, sadar, taubat, istighfar, dan sebagainya. Ya kan? Ini ini yang menjadikan kita itu mendapatkan kasih Allah sehingga berulang-ulang di surat Ar Rahman, Rahman lagi namanya, Rahman, Rahman, Rahman. Fābi ayyi ala irābi kumatuqadhiban, Fābi ayyi ala rabbikum kumatuqadhiban. Makanya nggak masuk ah, bingung juga kalau masih ada yang ngikutin setan tuh bingung saya. Ya kenapa harus dipilih gitu, jalan seperti itu? Ya kan kita sudah tahu konsekuensinya, kan udah tahu kalau bohong itu salah, kenapa masih bohong? <laughs> kan kan sudah tahu. Kalau korupsi itu salah, kenapa masih bisa korupsi? Kan sudah tahu resikonya kalau korupsi itu nanti, mohon maaf bukan cuma anda yang rugi, anak-anak kasihan. Dibully di sekolah, sampai stres nggak mau masuk, istri nggak mau gaul. Karena disebutnya ini istri koruptor, ini bapaknya koruptor, kasihan sama anak-anak pak. Kerja yang betul lah kerja. Makanya di sekolah kami itu kalau anak-anak berangkat selalu nitipin ke bapaknya tuh. Bapaknya nganter duluan, ibunya nganter. Kasih tahu pak, kalau berangkat cari yang halal ya, gitu kan kita sekolah dulu itu masya Allah gitu, kesannya tinggi, kesannya tinggi. Coba biasakan lah, ya, bisikan-bisikan supaya supaya terjaga gitu, supaya terjaga. Ya, nah, ini kembali ke sini ya, kembali ke sini. Nah, saya ingin ke puncaknya ya. Jadi pengetahuan Allah ini akan menjangkau semuanya, ya. Nah, ini harus nyata, ya. Karena apa? Menunjukkan keagungannya dan harus ada pembuktian. Ya, apa pembuktiannya? Ya, apa yang harus bisa diakses? Oleh siapa? Diakses oleh makhluk-makhluk nanti. Ya, yang membuktikan bahwa memang Allah mengetahui segalanya. Ya, dan memberikan sekalipun memberikan jalan ikhtiar kepada hamba, berikhtiar, hamba berikhtiar. Kita tuh nggak tahu akan terjadi apa besok. Quran surah ke-31 ayat eh, 34. Ya, ada lima kan hak prerogatif Allah terkait dengan sistem kehidupan. Salah satunya adalah pengetahuan tentang masa depan. Inna Allah indahu ilmu Sa'ah satu hari kiamat wa yunazilu mengatur cuaca iklim keberadaannya yang berselaras dengan keadaan kita. Wa yang tentang segala ketentuan dalam rahim, segala ketentuan, ya apakah kemudian dia terlahir bagaimana, seperti apa karakter macam-macam dan sebagainya. Kan, wa mata nafsu taksi bogada yang keempat dan tidak ada yang tahu apa kejadian akan berlangsung nanti. Yang manusia katakan itu tentang masa depan cuma prediksi, makanya nggak ada kepastian prediksi, prediksi ramalan, ramalan, ramalan ya daripada ramalan dengan lamaran gitu. lamaran tuh jelas gitu ada kaidahnya ramalan tuh nggak ada kaidah udah cuma ngeramal 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 dan sebagainya ya kan nggak ada petunjuk di situ kecuali ya eh itu aja konektivitas dengan jin dan sebagainya yang coba nyuri nyuri yang dulu pernah ada akses di lingkaran dekat malaikat terusir dari situ pengen nyoba nyoba lagi gitu ya yang kalau kita balik ke sini jadi nggak ada yang pasti sifatnya ya fazadu al jin itu maka menambah kerugian aja capek komitmen itu maka di sini harus dikonfirmasi maka apa yang dikonfirmasikan? Perbuatan hamba yang di sini yang dipilih saleh dengan salah itu nanti dikonfirmasikan lewat kitab ini. Kitab amal namanya. Amalkan perbuatan. Kita kan berikhtiar beramal menempuh ini. Ya dengan hidayah Allah diberikan pada kita, kita beramal. Makanya Allah kan sampaikan ma wa ma'lu fa wa Beramal aja berarti berikhtiar kamu dikasih hidayah kasih ini. Ya. Maka nanti akan dilihat ditinjau. Ya, dan akan berkesesuaian dengan apa yang Allah telah tetapkan. Ya, apa yang Allah tetapkan kalau benar baik dapat surga. Kalau menyimpang salah dia memilih seperti itu ya, dia berlanjut ke neraka ngikutin setan, ngikutin iblis. Dipidatoin sama iblis akhirnya tragis, ya kan? Dan Allah mengetahui semua itu berkeadilan. Allah buatkan sebuah sistem. Allah mengetahui, berikan hidayah, berikan dorongan. Ini sistem. Sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Maka pekerjaan kita, amal kita untuk menempuh jalan ini, teman-teman sekalian, ya dalam dinamika yang terjadi itu ada amal yang dicatat Ya karena itu support untuk catat amal itulah kita bahas ya dalam sub yang kedua ini simpul kedua tentang malaikat masih ingat kan malaikat rakib dan atid ya yang sifatnya rakib dan atid bahkan perkataan pun sudah tercatat di Quran surah ke 54 itu teman-teman sekalian di ayat 18nya ayat 18nya Ma fil bin kaulin illa ladaihi rakebun atid tidak pernah bahkan keluar satu ucapan pun satu ucapan pun kecuali tercatat ada malaikat yang mengawasi ada yang lekat kan dengannya. Nah, mohon izin teman-teman sekalian, mohon maaf ya, ini masih bukan coret-coret ya, ini kan lingkaran masih terbaca kan. <laughs> Sebab saya berjanji dari awal nggak boleh coret-coret, tolong ingetin ya, <laughs> saya nggak boleh coret-coret, ini masih bisa kebaca tuh, masih ada jalannya. Ya, lihat baik-baik teman-teman sekalian, jadi ini catat lewat amal, kita punya amalan, telah saya terangkan ya, ingat di malaikat yang rakib dan atid yang pernah saya terangkan itu. Amal dicatat, catatan sempurna saat dihisap, yang baik tangan kanan kan, ya kan, biami nih. Ya, kemudian yang jelek Ya, sudah diberikan tanda di belakang punggungnya. Ya, dia berkata, "Kemudian, Wayad kemudian dia berkata, 'Celaka aku, celaka aku, celaka aku,' dan sebagainya." Ya, awas, hati-hati nih. Ini sudah ada. Nah, ini teman-teman sekalian, amalan kita yang tercatat dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat telak, Maka semua akan terkonfirmasi. Terkonfirmasi dengan apa? Dengan pengetahuan Allah yang Maha Mengetahui semua tindakan hamba yang tercatat. Kitab amal yang ada di sini akan dikonfirmasikan dengan kitab. Kadar yang telah menunjukkan pengetahuan Allah tentang semua kejadian ini baik sebelum berlangsung, sedang berlangsung, akan berlangsung dengan kitab catatan juga yang berada di Lauh Mahfuz. Dari mana dalil ini ditemukan? Di Quran surah ke-57 ayat 22 sampai 23. Dah. Yuk kita baca. Sudah? Ma ada Quran surah ke-57 Al Hadid ayat 2 sampai 23 paling kiri sebelah bawah sedikit. Ini sudah saya bukakan nih mushafnya nih. Ya, supaya sama-sama ingin menunjukkan bahwa ayo ada akan mushafnya gitu kan ada kan mushaf supaya bisa dilihat dan diamati. Ada ma asaba min musibatin fil ardi fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. dzalika 'ala Allah yasir. Ada? Allahu Akbar itu ayat dua-duanya ayat dua-duanya ma asaba musibatin ya tidaklah sesuatu yang menimpa itu terjadi ya asalba yusibu musibah itu segala yang kita alami ya jadi musibah itu konotasinya netral asalnya teman-teman sekalian asalnya netral semua yang kita alami dalam kehidupan ini baik yang berduansa suka ataupun yang kita rasakan duka awas ya baik yang berduansa suka ataupun yang kita rasakan apa Duka jadi semua yang kita alami, ya kan? Kita mengalami kesenangan, kesedihan, ya, kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan, dan macam-macam. Ya, jabatan kita dapatkan, misalnya promosi harta kita dapatkan. Saat yang sama, ada pengurangan dari harta, ya, ada kecelakaan pada pekerjaan, dan macam-macam, dan sebagainya. Nah, itu semua yang kita alami, cuma biasanya psikologi manusia itu kan selalu mengaitkan musibah itu dengan yang dukanya saja. Itu kan dia kena musibah tuh, gitu kan? Kenapa kepleset di jalan. Itu kan dia kena musibah tuh, kenapa jatuh begini. Itu kan pada yang dukanya aja padahal semua musibah. Ya, semua yang kita alami itu musibah, semua yang kita alami karena asalnya dari kata asaba yusibu yang menimpa yang kita alami juga. Ya, kalau langsung kepada kita, itu kan, namanya sayyib. So Makanya kalau hujan itu ada menimpa, langsung netes gini kita katakan berdasar doa Nabi, Allahumma sayyiban so Nah, ya Allah, jadikan hujan yang jatuh menimpa kami ini mengandung manfaat. Ini kan tidak terjadi sesuatu yang e, menghadirkan duka mendalam gitu. Kembalikan ke yang tadi, karena semua yang menimpa kita, semuanya berdasarkan hukum Allah ketetapan yang sudah ada dibuat dan kita berikhtiar menjalani. Ya, cuman kan ada sebab akibat, ada sebab musabib musabab. Iya kan? Musabib, musabab, nggak usah ditanya, sebab dipelajari. Bingung kan? Iya, makanya kita terangkan. Musabib <laughs> Allah yang menetapkan bikin hukum. Musabab kita yang mengalami menjalani sebab-sebab itu yang dipelajari. Misal ada orang kecelakaan meninggal, ya meninggal nih. Musabib yang menetapkan hukum itu Allah. nggak usah ditanya kenapa dia meninggal. nggak usah ditanya emang udah ajal. Kenapa Allah mewafatkan dia? Gak usah ditanya itu kehendak Allah kewenangan sesuai dengan sistem ajalnya. Musabab orang yang mengalaminya. Sebabnya itu yang dipelajari. Apa yang dia tempuh saat berikhtiar di jalan itu? Apakah kendaraannya betul? Atau jangan-jangan kecepatan terlampau tinggi? Atau berkendaraan misalnya sambil main Instagram, ya sambil lihat-lihat Youtube, sambil telepon-teleponan, macam-macam. Itu yang dipelajari. Begitu terjadi itu semua, Musabib nggak ditanya, kenapa Allah mewafatkan dia? Udah itu selesai, tiba ajal. Kenapa dia yang wafat? Karena bagian dia meninggal, ajalnya tiba, selesai. Tapi sebabnya dipelajari, jadi hukum buat kita. Jangan lagi mengendali kendaraan dengan kecepatan-kecepatan melampaui batas, apalagi sampai main-main, misalnya media sosial, ya, menghidupkan telepon, macam-macam, dan sebagainya, sehingga konsentrasi itu tidak bisa fokus dengan baik. Ya, nah, itu yang disebut dengan bagian-bagian dalam lingkar kehidupan. Tapi jangan lupa, bukan hanya suasana duka yang suka pun demikian, karena semua masuk sistem, semua kehendak Allah sudah diatur. Kalau begini, jadi begini, ini jadi seperti ini. Itu Allah buat sistem manusia berikhtiar, sistem itu semua baik. Baik semuanya dengan semua resiko dijelaskan ya karena semua baik karena bersumber dari yang maha baik kalau manusia memilih salah itu salah manusia aja jangan salahkan Allahnya ya kayak gini di sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah ya hey semua ujian ya nanti pas ujian akan diukur bagus belajar semuanya belajar kalau belajar naik kelas begini kalau tidak belajar nggak naik kelas akan dihukum begini kepala sekolah sudah baik menerangkan bahkan tentang hukuman pun supaya trigger naik kepada yang baik jangan jadi begini. Ya diarahkan supaya mengarahkan kepada yang baik. Terus ada anak nekat gak belajar. Padahal diberitahu. Apakah yang salah kepala sekolah? Tidak. Kepala sekolah tetap baik. Yang salah anaknya. Laisa kamis di Gak ada yang sama serupa dengan apa yang Allah sampaikan. Tapi kurang lebih gambaran tadi. Logika yang pengantar yang tadi disampaikan. Bisa menangkap. Oh ya Allah tuh maha baik. Diberikan semua. Semua punya Allah. Ya inna lillah. Semua punya Allah. Inna bahkan diri kita pun. Inna lillah. semua milik Allah. Semuanya. Yang punya Allah kita nggak punya apa-apa kok. Itu kan? Ya wa inna ilaihi raji'un bahkan karena kita punya Allah maka kembali pada yang punya. Ya, kembali pada yang punya. Ya kan kalau kita dititipin sesuatu kita balikin pada yang punya. Kita ini titipan, istri titipan, anak titipan, suami titipan. Satu saat akan pulang pada yang punya. Jaga titipan dengan baik. Dan tangan ini titipan, mata titipan, jaga dengan baik. Makanya yang menitipkan itu membuat hukum. Ini tangan gunakan begini ya, jangan dipakai begini. Mata gunakan begini ya jangan dipakai begini. Kalau kamu jaga betul semua, aku lekatkan abadi selamanya sampai pulang. Ditempatkan jadi abadi melekat pada kita, ditempatkan di surga indah. Allah Maha Baik. Oke, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya setiap kali ada musibah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan musibah itu bukan hanya terkait dengan duka, tapi juga ada sukanya. Makanya kalau dulu orang diberi jabatan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena merasa titipan. Dan karena titipan, dia punya beban merawat. Kalau benar dapat pahala, kalau salah konsekuensi bermasalah. Ya, makanya ketika titipan itu jabatan misalnya diberikan pun, kedudukan diberikan, tetap Allah tegaskan. Itu Allah yang amanahkan. masuk pindah suratnya ke Quran surah berapa? Surah ketiga, Ali Imran. ya kan dari ayat berapa? 26 sampai 27 kita dapatkan qulillahu malikal mulki tu'til man wa tanzi'ul tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir sampai tuli julaila fil nahar dan seterusnya bahkan malam ya kemudian gelap siang dan sebagainya pun Allah yang mengatur semua kok ya makanya di al-baqarah di Quran surah kedua ayat 156 ya setiap kali kita mendapati ujian kita katakan alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi Raji untuk membangun kesadaran pada diri kita. Semua punya Allah kok. Allah sudah tetapkan kok sudah ada semuanya kok dan seterusnya gitu kan nah karena psikologi manusia menganggap musibah itu selalu lekat dengan yang duka aja aja makanya dikasih gambaran di ayat 155 nya untuk membangun kesadaran Biasanya yang lupa kalau ada yang senang yang ada yang duka saja makanya di ayat 155 dicontohkan oleh Allah yang sering menghadirkan duka lupa untuk berbunajat. lupa untuk menyadari bahwa semua sudah ada sistemnya ya maka di Quran surah kedua ayat 155 Allah berfirman al-baqarah 155 paling kiri sebelah atas Allah akan uji dalam berkehidupan dengan segala hal ini untuk menstimulus sistem kehidupan itu. Ada ragam-ragam ujian ya untuk mendorong sistem bekerja untuk menunjukkan kebenaran nyata bahwa apa yang Allah buat itu Allah telah tetapkan ada manfaatnya, ada maslahatnya untuk kita semua, kan? Ya, rasa kegelisahan. Ada kan pernah gelisah kan? Ibu gelisah kalau akhir bulan, ya uang bulanan belum tiba. Gelisah kalau anak belum pulang dari sekolah, padahal jam waktunya udah pulang. Gelisah kalau di kantor belum ada ketetapan tentang jabatan, apakah naik atau enggak. Ya kan? Para menteri gelisah dari resafol apa enggak gitu kan. <laughs> Kemudian apalagi para diplomat gelisah jadi penempatan atau enggak. Ya kan? Para birokrat gelisah ada pergantian atau enggak. Ya, pedagang gelisah ini kursnya dolarnya naik atau enggak. Pengaruh enggak, ada pembeli enggak ya covid nya bagaimana ini tahunannya jadi libur apa enggak sebetulnya gitu kan macam-macam tuh semua gelisah ya tapi kan semua kegelisahan itu untuk apa untuk mensupport jadi trigger jadi katalis supaya ada perencanaan dari situ kalau orang benar paham sistem dia baca di Quran apa nih oh ada surat al insyirah cari hikmah nih oh apa nih kalau ada begini faida rabbika oh, daripada gelisah bikin status gak jelas ya baru mendung dikit udah bikin status Suasana mendung kali ini di Bekasi ya, begitu gelapnya, nggak ada solusi. Ya. Kalau mendung tuh siapkan jemuran angkat. Siapin dalam suasana mendung itu ngapain, zikirnya apa, di rumah ngapain. Itu fa'idha farog ta'fal Kalau selesai yang kemarin selesai, tuntas sekarang siapkan lagi. Apa rencana yang mau dibuat? Wa'ilah rabbika Itu tawakal deh, kan kita nggak bisa ngatur cuaca. Emang dengan bikin status kemudian mendung selesai? Tidak kadang ya, lebih baik kita beramal wa kulli amalakum kerja akan yang positif untuk kita nah itu lebih menenangkan keadaan hati yang tenang lapang disebut dengan syarah ya kalau sudah muncul karakternya disebut insyirah makanya suratnya disebut al insyirah ya alam nasrah laka gitu kan? bukankah sudah aku lapangkan keadaan jiwamu ya ini khususan, khususan pada Nabi Muhammad SAW. ini nah, karena rasulnya spesial nabinya spesial sebelum diminta sudah diberikan nabi yang lain minta dulu baru dikasih dijawab tapi minta dulu Nabi Musa minta, baru dikasih. Apa permintaannya? Ya Rabbi, syurahli, sadri. Ya Allah, lapangkan uh, jiwa aku lapangkan hatiku, lapangkan dadaku. Rabbi, syurahli, sadri. Itu doanya Nabi Musa. Ya, wa yasirli amri. Di surah Tuhan itu kan. Rabbi, syurahli, sadri. Wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, itu minta. Rabbi, syurahli, sadri. Minta dikasih. Nabi Muhammad enggak minta dikasih. Alam nasrah laka sadrak. Nabi Musa, Rabbi syahli sadri. Nabi Muhammad SAW, alam nasrah laka sadra. Nabi Musa, wa yassirli amri. Nabi Muhammad, wa nuyassiruka lil yusra. Tuh, keistimewaan Nabi Muhammad tuh. Masya Allah gitu kan. Nah kita bukan Nabi, bukan Rasul. Sempurna juga tidak. Dan seterusnya. Gitu kan? Maka apa yang harus terjadi? Harus berusaha mengatur diri mengarahkan pada yang baik, beramal pada yang benar. Gimana caranya? Ikuti pedoman sehingga sistem berkehidupan terjaga, nyaman, tenang, tentram, bahagia. Sudah meninggal, selesai. Meninggalnya pun tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Selesai. Itulah kehidupan. Ya, jadi kalau kita benar kegelisahan tuntas. Minal <mulis> khauf wal ju' lapar. Itu kita cari makan dan sebagainya. Ya, wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit. Itu kan ujian juga. kan sampai meninggal. Samarat, hasil kerja keras diambil orang. Ya, di terjemahan diterjemahkan dengan buah-buahan, ya. Menurut saya agak kurang detil, agak kurang detil. Ya, kalau ujian hanya diberikan bagi tukang buah, maka kurang adil, karena tukang sayur nggak diuji, gitu kan? <laughs> Harus berkeadilan. Samarat di situ pakai memahaminya pakai lumba-laga. Ya, pakai majas atau kinayah, kita bisa ambil itu. Artinya pak, ini tinggi sih, kurang tuh luar biasa tinggi, karena berasal dari yang maha tinggi, yang maha agung, gitu ya. Samarat itu kan buah, nggak mungkin bisa muncul teman-teman sekalian. Kalau nggak ada apa nggak ada pohonnya. Pohon tuh dari apa? Dari benih. Jadi ada orang tuh dari benih nanam dirawat, nanam mangga, nanam padi, macam-macam dan sebagainya. Udah mau metik buahnya besok mau panen diambil orang. Kalau diterjemahkan dengan kiasan konteks kita sekarang, bapak yang ikut tender udah siap semua riset biaya keluar macam-macam tender berhasil. Eh proyeknya diserobot oleh orang. Itu maksudnya, What Samarat? Ya sabirin. Ini dia pasangannya. Dalam suasana kita mendapati duka, maka ada sabar. Ini dia nih. Ini sikap hidup proporsional. Ini kalau tahu kita sistem kehidupan, mengerti. Ya, belajar di pedoman hidup di hudan tentang ujian tuh akan begini, ujian-ujian tuh begini sifatnya. Mengatasinya begini, sistem kehidupan tuh begini, nyari yang halal begini. Cara ngatasin setan begini supaya nggak terjebak pada jalan yang salah. Kalau kejebak di sini, balik lagi supaya bisa melepaskan jebakan, balik dengan tobat. Ini jadi hidupnya proporsional. Kalau sedang ada duka, dia sabar. Tuh. Sabar tuh bukan diam, sabar tuh solusi. Dia berkontemplasi, merenungkan jalan terbaik untuk mengatasi masalah itu. Ada ujian di rumah tangga, sabar dulu nih. Ya memang jejak langkah pembuka sabar itu diam sejenak berkontemplasi. Bukan diam membiarkan persoalan. Bukan. Udah biarin aja ntar juga selesai sendiri. Tidak. Jadi sekam akhirnya. Akhirnya apa? Ketika terjadi hal lagi di, di, kemudian yang akan datang. Ada konflik. Lebih besar lagi. Karena yang lain terbawa. Tuh kan. Bapak begini. Dulu juga begitu. Dulu begitu tuh. Karena nggak selesai. Dibawa lagi. Ya jadi persoalan cuma masalah senyuman. Terus persoalan uh, tagihan listrik yang 10 tahun yang lalu kebawa lagi. Jadi kan. Sama, di pekerjaan, di apa-apa pun sering, seringkali begitu. Sabar itu bukan begitu. Sabar itu merenungkan sedikit sampai Nabi kan juga mencontohkan kepada kita. Diam, tapi nyari solusi, nunggu wahyu dan sebagainya. Kalau kita, wahyu sudah disampaikan lewat Al-Quran, disampaikan ke kita, lah Rasulullah dijelaskan. Maka ketika ada persoalan di rumah tangga, di pekerjaan, di macam-macam, diam sejenak, merenungkan, apa nih petunjuknya. Baca pedomannya, Qurannya apa, ada semua di situ. Hadisnya, apalagi kalau belajar dari awal belum rumah tangga lihat pikir rumah tangganya mau kerja pekerjaannya apa lihat sifatnya nih seperti apa pasti ketemu pasti begitu itu pasti itu ya itu nggak pernah meleset ya dan selalu seperti itu jadi nggak pernah never selalu always gitu ya nggak pernah uh, meleset dan selalu seperti itu nggak pernah never selalu always ya ini <gifat> ya jadi itulah sabar sabar ya nanti sama juga begitu ada sesuatu yang melahirkan suka menyenangkan ya ada proporsional ada syukur di situ syukur. Ya. Kenapa? Karena kita mengerti kalaupun kita dapat berusaha, ikhtiar, dapat di jabatan diamanahkan, ya kita akan paham. mulki. Alhamdulillah. Ya Allah telah menitipkannya kepada saya bukan pada yang lain, tapi juga inna lillahi wa inna ilaihi Kenapa? Karena setiap titipan ini langkahnya cuma dua. Harus dibawa pada yang saleh, nggak boleh salah. Titipan harta, gimana harta jadi saleh? Dikelolanya seperti apa? Lihat petunjuknya. Oh ini, ini nih yang dibawa ke rumah untuk nafkah. Nafkahnya harus begini, nggak boleh bawa yang haram. Maka gunakan ini proporsional. Oh kebutuhan di rumah kok cuma sekian. Ada lebihnya, Masya Allah. Kok yang dibutuhkan cuma 10 juta, Allah kasih 100 juta. 90 juta ini buat apa maksudnya ini Allah kasih? Baca lagi petunjuknya. Oh ada kewajiban zakat, oh ada infak, oh untuk tabungan masa depan yang umroh, yang haji, yang kita sering berdoa ternyata dari sini jalannya. Oh ternyata saya dulu sering berdoa ya Allah berikan kesempatan muliakan orang tua saya. Oh ada infak infak itu salah satunya untuk orang tua. Ternyata orang tua bukan di zakati, tapi di Ya Quran surah kedua ayat 215. Yun ya selalu kama dahyun sekun ya. Ya salul nak ma infak tu mina kairin Oh ternyata ini jawaban dari doa doa yang lalu. Oh ternyata ini maksudnya Allah berikan saya kedudukan. Cuman titipan. Dilantik sekarang dua bulan kok tiba-tiba direshuffle. Dilantik sekarang setahun kemudian kok sudah berganti. Dilantik sekarang yang lain kok yang dapat promosi. Ini yang diberitakan dan nyembar-nyembar kartu nama. Eh ternyata salah lantik. Yang lain yang harusnya jadi. Nah itu tuh makanya kalau kita sikapnya proporsional tahu kita nggak akan macam-macam dititipkan kedudukan supaya saleh. Buat kebijakan yang baik yang bermanfaat yang berkehidupan ya dalam level-level tertentu berbangsa bernegara bermasyarakat supaya rakyat tenang nyaman baik di keluarga supaya anggota keluarga baik ya kalau untuk pribadi masih single ya nah, maka biar kebijakan yang baik supaya pribadi terbawa pada yang baik dan sebagainya ini jalannya ilmu juga begitu bukan untuk menyimpang bukan menggunakan ilmu untuk rekayasa tertentu ya termasuk ilmu agama jangan sampai dititipkan ilmu digunakan fatwanya hanya untuk nyari dunia dikreasikan fatwa sesuai kepentingan-kepentingan materi. Yaitu nanti masuk jalur yang salah. Semua sama. Baik ilmu, harta, kedudukan plus tenaga. Kan empat ini yang kita pakai dalam menjalani sistem kehidupan. Kalau nggak pilih ilmu, pesennya turun ke bawah. Pengajar, dosen, ilmuwan, macam-macam. Atau juga harta, pebisnis, pedagang, apapun namanya. Gitu kan? Kemudian juga kedudukan, jabatan, apapun profesinya. Mulai dari presiden sampai macam-macam, sampai turunan, sampai presiden direktur, komisaris, macam-macam. ya Nah, dan seterusnya sampai yang keempat tenaga. Tenaga mau dipakai apapun kan manusia yang memberikan nama. Ya, tapi pada akhirnya kita yang berkreasi mau yang di masjid ya azan pakai tenaga kan, mau yang di pasar pakai tenaga macam-macam itu manusia aja yang pilih eh, dengan nama-nama tertentu. Pada akhirnya kita yang menjalani. Jangan sampai salah jadi apapun karena kita cuma menjalani ini sampai meninggal. Begitu meninggal selesai deh gelar manusia nggak ada lagi. Makanya apapun yang ditetapkan kalau kita tahu hukum ini proporsional hidup kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kembali kepada Allah, ya kan? Dan semua Allah yang tetapkan dan kita akan proporsional. Kenapa? Ya, karena ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya kan? Karena semua yang terjadi itu Allah Maha tahu. Dan pengetahuan Allah itu meliputi segalanya. Untuk membuktikan itu semua tercatat kemudian di Lauh Mahfuz. Itu kitab yang jelas. Ya, fi kitabin min qabli an nabraha. Jadi pengetahuan Allah sudah menjangkau semuanya untuk membuktikan bahwa Allah Tuhan yang hak mengetahui semuanya terdokumentasikan dalam kitab Allah Mahfud. Nanti kitab ini akan mengonfirmasi apa yang telah kita kerjakan dicatat oleh malaikat. Jadi malaikat pun sadar, malaikat gak tahu apa-apa kecuali Allah yang telah tetapkan. Malaikat akan mengagungkan Allah. Saya diberi tugas kata rakib kata adi nyatat 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 ternyata Allah sudah maha tahu segala yang dicatat. Sama antara yang dihisab kitab catatan malaikat dengan yang telah Allah tetapkan dengan pengetahuannya Allah maha tahu tadi sama persis. Sama. Tapi memahami itu dalam konteks berkehidupan kita, kita nggak tahu. Karena nggak tahu, kita berikhtiar. Itu. Karena hukum Allah pun menetapkan ikhtiar. Ya, pengetahuan Allah itu berlaku pada ikhtiar kita tadi itu. Jadi Allah sudah tahu apa yang akan kita kerjakan. Cuman kan karena kita nggak tahu. Kita nggak paham, kita nggak ngerti. kan? Dari awal sampai ke akhir. Tapi Allah beri jalan lewat kitab. Nih yang kamu tempuh nih begini. Resikonya akan seperti ini. Kita menempuh itu dengan ketidaktahuan kita, diberi petunjuk, tempuhlah yang soleh, jangan kerjakan yang salah. Resiko begini, apa yang akan kita kerjakan? Allah sudah tahu lebih dulu, terdokumentasikan nanti, dikonfirmasi antara kitab yang dicatat oleh malaikat. Saat kita kembali kepada Allah, dengan apa yang telah Allah ketahui, yang disampaikan untuk menunjukkan keagungan Allah dengan sifat alimnya, maka di situ kita sadar bahwa apa likaila tak sawu ala maafatakum bima ini proporsional jangan terlalu banyak berduka kalau mengalami sesuatu, tiga kan? Kenapa? Karena kita sudah wajar zat. Oh ini maksudnya begini hikmahnya begini, kan? Dan Allah Maha tahu dengan segalanya ini. Makanya kalau ada sesuatu yang hilang ke masjid, mau tobat, mau soleh, mau baik, pulang-pulang sandal hilang, cari dulu, cari, gitu kan? Dan dicari lama-lama lama-lama nggak -lama, lama -lama, ada kan Tut, oh, maksudnya apa? Mungkin ada harta saya yang dulu nggak tepat, ya kan? Harta saya yang dulu mungkin menyertakan yang haram. Maka Allah nggak suka ketika saya mau jadi baik, yang soleh, yang salah masih ada yang melekat, yang haram masih ada. Maka pelan-pelan dihilangkan. Begitu sadar, sedang duduk, tiba-tiba Allah kirimkan datang DKM. Kenapa Pak? Enggak apa-apa Pak. Ini lagi nunggu aja pulang. Kau belum pulang? Iya, mau pulang. kok alas kakinya kemana? Ya justru itu tadi nyari-nyari nggak -nyari ketemu. Udah cari carikan sana. Masya Allah ganti yang baru. Padahal datang pakai sendal jepit tadi kan, dibelikan sendalnya sendal bagus itu macam-macam, baru -macam. lagi dan dari yang halal. Masya Allah ya. Dan banyak hal gitu, banyak hal yang terjadi kalau kita sadar dengan semua itu maka kehidupan proporsional, itulah keadaan dan kadar. Jadi menjalani hidup itu nanti santai saja, nikmat, tenang. Ya santai dalam pengertian senang dan tenang karena semua tahu tahu kalau begini ya, nggak usah terlalu berlebihan lah nyikapinnya. Ya itu yang terjadi. Makanya banyak orang-orang dulu tuh masya Allah yang paham ini mengerti sekali. Ya satu kali ada ini kisah viral ya, sangat viral sekali. Sering banyak ustadz juga menyampaikan informasi ini karena memang viral kisahnya. Hampir orang-orang belajar itu mengetahui. Ada seorang Arab Badui, teman-teman, orangnya soleh, baik, mengerti tentang kadar dan kadar, dia sedang makan tuh. Saat makan, diinfokan, masuk ke tendanya orang mengatakan, "Eh, Fulan, anak kamu meninggal di terkam serigala," katanya. Dia cuma diam begini. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makan lagi. Orang ini heran, apa nggak dengar suara saya? Dia katakan lagi, ya Fulan, anak kamu itu meninggal. Dia terekam segala orang-orang dapat pada ngumpul, kan bahasa kita begitu. Nah, kamu meninggal. Dia diam lagi begini, dia katakan, wa Makan lagi. Kesal orang ini. Karena anda bayangkan, ya dia 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 saking kesal, ini anak sendiri, ini, ini apa nggak peduli ini bapak ini. Dia katakan, hei Fulan, dia kan, anak kamu ini meninggal. Dia kan, Dia terekam serigala. Kenapa kamu malah makan sibuk begini? Kamu datangnya anak kamu begini, begini, begini. Urus dan sebagainya. Maka ketika sudah mengerti sampai tiga kali disampaikan, dengan oh dia belum paham, maka diterangkan oleh orang ini. Kamu tahu tidak? Kamu yang mendesak saya sekarang, dengan tidak akan pernah bisa membangkitkan anak saya yang sudah wafat itu. Allah sudah tetapkan dia meninggal. Ya, kalau saya kedakan sekarang, langsung buru-buru dan sebagainya saya gelisah tidak mempersiapkan diri, maka jelek juga akhirnya saya buru-buru, tidak mempersiapkan apa-apa dan sebagainya. Dan ini yang telah Allah berikan kepada saya makanan, tidak saya habiskan. Ini kan rezeki juga. Jadi biarkan saya cepat dulu menghabiskan ini supaya saya cepat mengurus anak saya, saya siapkan. Dari kamar, kamu, kepada kamu selak-selak terus dari tadi. Jadi biarkan saya menghabiskan makanan sebagai takdir yang Allah tetapkan kepada saya, ya supaya menjadi pahala kebaikan. Setelah itu saya urus anak saya. Kebayang nggak? Ya ini jangan salah paham ya. Jangan melihat bahwa ini Bapak nggak peduli sibuk makan. Tidak. Dia melihat jangan sampai ada makanan yang sia-sia ditumpahkan. Jadi bagian-bagian setan, bagian-bagian yang tidak baik dan sebagainya. Jadi dia segerakan untuk selesaikan makanan itu. Selesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Selesai dia kenyar. Dia selesaikan anak yang sudah diurus oleh masyarakat. Dia datang ke sana. Kemudian dia selesaikan. Ini yang dimaksud proporsional. Maksudnya apa? Dia pertama ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun sebagai takdir penetapan imannya kepada Allah. Udah, saya meratapi pun berteriak ini itu pun tidak akan menghidupkan kembali. Jadi kita sabar, kita tawakal, tapi ikuti jalur hukumnya, bukan didiamkan. Sebabnya apa? Kalau sebab yang wajar karena penyakit, kalau sedih itu wajar, menangis itu wajar, itu biasa. Yang salah itu meratapi. Kenapa harus dia ya Allah? kan kenapa bukan temannya aja? Oh, enggak begitu. <laughs> kenapa bukan ini aja tidak? Tidak begitu juga gitu kan? Itu sudah takdir sudah selesai. Musabib enggak ditanya, musabab enggak ditanya. Sebab yang dikoreksi. Jadi belajar dari yang tadi yang saya maksudkan adalah bagaimana dia menyikapi secara proporsional. Dia ucapkan Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua kemudian dia habiskan dulu apa? Rizki yang telah Allah berikan kepada dia, selesai gitu kan dengan proporsional tentunya terus dia kejar, dia selesaikan. Ya, dia baguskan, dia terima, ucapkan terima kasih ke masyarakat, kemudian dikafani, disolatkan ya sebelumnya dimandikan, lalu setelah itu selesai. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi kalau ada kejadian pun kita belajar dari hikmahnya ada kejadian tertentu ya kita proses semuanya sebabnya kita cari kalau ada tindakan hukum selesaikan secara hukum nanti semua yang terkait dengan sistem hukum itu akan dihisap di hadapan Allah ya ada tindakan pencurian misalnya pencurian ya kalau dibiarkan akan merasa benar maka laporkan pada yang berwajib ya begitu dilaporkan itu akan mengikat semua sistem itu ya kalau diterima diproses ya maka berlaku benar nih amanah ditugaskan kalau diniatkan ibadah oleh pemangku hukum maka dapat pahala jangan salah dapat pahala juga kalau diniatkan ibadah dapat pahala sistem berlaku ya dan sebagainya kalau tidak diproses dan sebagainya ya dapat dosa juga nanti hukum dunia juga berlaku bisa ditegur oleh pimpinan bisa dimutasi bisa macam-macam bisa terjadi gitu kan nah itu hukum yang dibuat karena kenapa ada keseimbangan dalam hukum dan keseimbangan itu mizan namanya ini nggak boleh hukum allah itu harus stabil semua ya ada sebab akibat ada aksi reaksi ada dampak dan sebagainya nah itu yang terjadi jadi singkatnya memahami kalba dan kadar kalau kita mengetahui dengan baik belajar mendekatkan Al-Qur'an pada kehidupan kita makanya Al-Qur'an ya Allah Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an. Ayo baca baca yang sering ya supaya jadi penyemangat, motivasi, jadi syifa, jadi obat bagi jiwa, jadi rahmat ya. Setelah itu ngaji, lihat supaya paham ini. Kalau sudah paham nikmat menjalani kehidupannya. Nah, dari sabar dan syukur ini maka apa yang terjadi? Ajaban li amril mu'min. Baca hadisnya. Ajaban, sungguh orang beriman itu kehidupannya mengagumkan. Ajaban li amril mu'min. Itu hadisnya populer kan, viral kan? Ya, mengagumkan kehidupan orang beriman itu. Apa yang menjadi mengagumkan? Karena semua yang terjadi pada dirinya, dia pandang proporsional, sama semua nggak ada bedanya. Ada jabatan nggak ada jabatan sama hidup. Ada harta nggak ada harta sama proporsional. Ikhtiar yang dia tempuh. Apa? Ya apa yang menjadi sama itu jika dia berada dalam keadaan mendapat nikmat suka syakara dia bersyukur, ya kan? Dan jika dia merasakan keadaan duka dia bersabar. Jadi karena bedanya bagi dia suka dan duka dia melihatnya sebagai ujian dari Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, salat dan sebagainya macam-macam kerjakan proporsional. Sakit, alhamdulillah, Allah uji. Ya, di situ apa yang bisa dilakukan? Peluang untuk istighfar, peluang untuk tahajud, peluang untuk berdoa. Alhamdulillah, yang tidak pernah saya dapatkan saat saya sehat, dapatkan saat saya sakit. Ya, itu cara melihatnya. Maksudnya bukan pengen sakit, bukan. Maksudnya dalam setiap keadaan kita sikapi proporsional. Ya, Makanya ada ulama-ulama tertentu yang kadang-kadang unik cara memahaminya. Ada ulama pernah sehat kan, dia suka sakit. Nah satu kali dia nggak sakit, nangis malah. Nangis, terus orangnya heran. Mabi ya, syekh, kenapa anda syekh? Saya tuh bingung, kok saya belum sakit jadi bulan ini katanya. Saya makin heran orang yang nanya, kok kenapa begitu? Kan Nabi bilang, kalau sakit itu ada peluang kita beristighfar, ada peluang dosa diampuni. Saya takut karena nggak sakit, dosa-dosa saya nggak diampuni. Coba cara berpikirnya. Bukan pengen sakit, bukan. Ya, tapi ada sesuatu yang tinggi yang perlu kita maknai. Bagaimana orang ini sangat proporsional. Jadi saat sakit dia manfaatkan sabda Nabi petunjuknya, ayat-ayat Quran petunjuk dimanfaatkan, tingkatkan ibadah, rajin istighfar. Saat sehat pun dia isi dengan syukur. Dia isi dengan tingkatkan ibadah juga. Dia isi dengan macam-macam sesuai dengan porsi ibadahnya. Itulah kadar dan kadar. Jadi kadar ya kadar telah tuntas disampaikan kadar sistem kehidupan yang dibuat takdir dibuat secara sistematis dengan terbaik ya sesuai dengan kemaslahatan presisi yang sangat sempurna kita menjalannya dengan ikhtiar semua ada konsekuensinya Allah berkehendak memberikan hidayah kepada kita supaya tidak salah langkah manusia memilih dan semua pilihan manusia yang ditempuh itu Allah sudah mengetahuinya untuk mengonfirmasi ini semua maka Allah tetapkan ada kitab di lawa mahfud yang nanti akan ditunjukkan kepada kita untuk mengonfirmasi amalan kita yang dicatat oleh malaikat. Jadi malaikat pun akan mengagungkan Allah, ya, meng Allah. Kenapa? Karena menyadari bahwa Allah Maha Kuasa. Mereka nyatat-nyatat yang telah dicatat oleh mereka sama persis dengan apa yang telah Allah ketahui keseluruhannya karena menjangkau segala hal. Pun demikian dengan kita pun. Alhamdulillah kita bersyukur. Ya, kemudian kita kembali kepada orang-orang yang beriman, bersama, berkumpul dan sebagainya mendapatkan rahmat Allah dan setiap detil itu terjadi, keputusannya disebut dengan qada. Setiap detil ya kadar sistemnya berlangsung berkehidupan setiap detil berlaku 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 kun terjadi fayakun jadi ya itu disebut qada jadi begitu berlangsung tetap itu itulah qadanya sistemnya disebut dengan qadar ketetapan Allah yang menjadi hukum berkehidupan qadar begitu setiap satuannya berlangsung terjadi kun terjadi kun atas perintah Allah fayakun terjadi maka itu disebut dengan qada karena itu kata qada dalam Al-Qur'an dilekatkan dengan kalimat kun fayakun jelas ya ya kata qada dalam Al-Qur'an ya dilekatkan dengan kalimat apa kun fayakun kalau bicara kun fayakun bukan film itu bicaranya masalah kodok ya seperti kiamat sudah dekat itu bukan film itu ektar batis gitu ya jadi itu yang kalimat kun fayakun dan kodok pertama disebutkan di Quran surah kedua al baqarah ayat 117 paling kiri di pertengahan badi as-samawati wal ard wa idza qada amran fa inna fayakun nah inilah hidup ya tinggal sekarang prakteknya kita jalani Ya, sebelum menjalani ya sama harus melewati ujian seperti hidup pun menjalani ujian. Maka teman-teman sekalian alhamdulillah itu telah saya tuntaskan pembahasannya, telah nampak semuanya dan janji saya tidak mencoret-coret tapi memberikan satu isyarat-isyarat saja sehingga citranya nanti teman-teman di admin juga bisa fotong kemudian disampaikan, Anda bisa download jadi bisa lihat Nanti detail pembahasannya Anda tinggal lihat, dengarkan ceramah-ceramah, lihat-lihat lihat alurnya kemana, pahami yang sebelumnya. Setelah itu nanti cek pemahaman dengan mengikuti ujian. Wajib ya, ikut ujian wajib ya, yang telah tersambung dengan Mira, keluarga besar Mira. Karena kalau sudah masuk sistem, diaktifkan, artinya Anda terdaftar sebagai mahasantri di Mahad Islam Rafia ah Akhir. Ini pesantren virtual pertama. Alhamdulillah sampai hari ini setidaknya ada 7.000 orang. Dan angkatan pertama akan berakhir di akhir bulan ini. Jadi yang belum bergabung dipersilahkan ya dengan senang hati silahkan bergabung teman-teman sekalian dan ini orientasinya kita benar-benar untuk belajar Ya jadi bukan mencari profit bukan mencari ini itu tidak ya kalaupun Anda masuk ke uah pertama kali itu kan hanya beli paket aja Dan itu pun juga enggak seberapa gitu ya sesuai dengan kebutuhan Anda ganti cetak ganti macam-macam dan sebagainya Dan itu disupportkan kembali juga hasil-hasil itu ada yang kita zoom kan enggak bayar ya dan saya enggak pernah minta iuran kepada teman-teman karena saya mencoba ingin sebaik-baiknya apa yang bisa kita lakukan kita lakukan e, sendiri. Nanti kalau ada gerakan berjamaah kita sampaikan. Ya misal sekarang kita akan masuk ke pembangunan yang pesantren tingkat boarding school dengan fasilitas nanti yang Mira juga. Maka silahkan kalau mau teman-teman support ke situ aja gitu ya nanti atau yang terkait dengan Mira YouTube-nya juga kita nggak ada iklan nggak ada apa supaya belajarnya juga maksimal. Itu yang dimaksudkan. Jadi itu hanya kita berikhtiar, kita nggak tahu bagian mana yang disetujui oleh Allah. Dan kita nggak tahu di sisi mana yang diikhlaskan oleh Allah. Yang penting kita berdoa dan mohon saya didoakan supaya diikhlaskan oleh Allah. Kemudian yang kedua juga dimaafkan kesalahan dan diampuni dosa-dosa. Itu yang paling penting yang kami harapkan. Saya kira itu semoga bermanfaat. Dengan ini tuntas enam simpul ya, yang telah kita pelajari. Tinggal penguatan dari kitab. Sebelum penguatan saya ingin ada ujian dulu. Setelah itu saya perkenalkan kitab-kitab. Ya, ada beberapa juga yang dasar yang pokok di perpustakaan juga masih ada beberapa ini alaqaid islamiyah kan belum kita baca semua ya baru sebagian kemudian ini ada fathul majid ya ini juga tetap cukup bagus Kemudian nanti ada aliktisod, filial altekad, yang kurikulum juga, yang dipelajari. Ini ada yang standar-standar, ala kaid ad-diniyah. Ini ya, ya anak-anak SD, karangan guru-guru mulia nih yang disampaikannya ringan-ringan, padat-padat, hafalan-hafalan tapi dalam. Ini mudzakkar Fi'ilmi tauhid yang kurikulum al-Azhar. Ya, ini kurikulum al-Azhar kalau kita nanti ngaji ini, ah ini insyaallah yang tadi ini Madinah juga ya, Fatul Majid kan dibahas juga nih. Di Madinah ini dibahas juga Fatul Majid. Ya. Kemudian yang ini yang agak besaran lagi nih. Nah, ini Al-Azhar juga nih. Ya Al-Azhar punya nih. Ya yang ini ilmu tauhid. Ya, di kuliah dirasat Islamiyah yang ini juga e, sama nanti ada alektusat ya karya Imam Al Al-Ghazali nanti kita kumpulkan juga nanti kalau sudah itu masuk ke abad kedua ketiga hijrah e, munculnya banyak e, setelah terjemahan-terjemahan filsafat dari Yunani nanti ada pengaruh dialektika ini mulai di soal-soal tentang kadar tentangnya apakah Allah tahu detail sesuatu saat akan dikerjakan macam-macam lah padahal kita sudah belajar ini dan zaman Nabi nggak banyak ditanya-tanya tuh yang seperti itu karena sudah jelas kan yang saya sampaikan tadi jelas kan gitu kan dari awal ke akhir ini macam-macamnya lah kalaupun ada hal-hal yang diuji di ujian dikonfirmasi pun terang jalannya dan nggak akan jauh jawaban dari apa yang tadi disampaikan ya wakuli malu fasyarullah amalakum dan seterusnya macam-macam itu terkonfirmasinya ke sini nanti timbul dialektika itu setelah nanti ada terjemahan-terjemahan filsafat dari Yunani didialogkan dialektika kan muncullah diuji makanya kan dalam ilmu logika itu hanya untuk menguji sebuah pembenaran kadang-kadang nggak -kadang ngasih solusi cuman nguji aja statement benar enggak statementnya premisnya benar enggak tapi ngasih solusi enggak <laughs> itu ya nah jadi untuk mempertahankan menguatkan logika bagus tapi untuk ngasih solusi dalam berkehidupan belum tentu ya karena kadang-kadang ahli logika juga nggak konsisten dia menguji pernyataan tapi dia sendiri nggak ngamalkan gitu ya <laughs> jadi akalnya sehat tapi amalnya belum tentu sehat gitu nah makanya akal dengan amal itu harus berimbang nah untuk menjadikan akal dan amal itu sehat imannya harus sehat ya maka akal sehat juga bagus tapi kalau imannya nggak sehat bermasalah Iman yang sehat itu bagus untuk memberikan imun yang kuat kepada kesehatan akal dan kekuatan tubuh. Catat jadi status tuh. <laughs> jadi kalau kita ke sini selesai semuanya. Tuntas. Nanti begitu ada dialektika muncul, dialektika ini, 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 sampai dari situ nanti lebih kompleks lagi. Kompleksitasnya mana? Ketika muncul peradaban Islam, di barat, di timur, selesai, di bawah, Orang Islamnya malah menjauh dari Quran. Ketika menjauh dari Quran, jauh dari hadis, terlena oleh materi macam-macam. Nah, produknya diambil. Ya, ada orang-orang yang tidak menginginkan ditumbuh lagi, bikin gerakan. Gerakan ini disebut Orientalis. Nanti ada babnya sendiri. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar tentang itu. Jadi ada kitabnya ada dan sudah berjumpa dengan tokoh-tokohnya. Jadi saya dulu ketemu tokoh-tokohnya, tahu siapa si Pulan, siapa si Pulan, apakah dia sendiri ataukah kerja berkelompok. Ya, bagaimana pekerjaannya dan sebagainya kampus-kampusnya di mana. Kadang-kadang yang nggak paham tuh ya terbuai aja. Oh, saya ke Eropa kampus di sini. Padahal itu kampus tuh dibuat oleh Orientalis. Jadi makanya kalau ada jurusan nggak ter... semuanya salah, ada yang bagus-bagus jurusan umum ini. Tapi kalau udah masuk ke pemikiran hati-hati. Ya apalagi pemikirannya sudah masuk dunia Islam, dunia Timur. Ya, itu udah pasti ada misi-misi tertentunya. Makanya jangan heran kalau pulang kok ada aneh-aneh gitu. Dulu sholat gak ada masalah. Sekarang kok jadi pada aneh. Gak sholat pun gak apa-apa. Yang penting berbuat baik gitu kan. Padahal yang penting kan isinya, nah ini jadi yang saya katakan. Filsafat itu kan sastra menguji logika supaya benar. Tapi nggak diteruskan ke sananya Sehingga ada sifat bijak untuk beramal. Ini nggak nyampe situ. Sampai ke logikanya aja. Kan logikanya sholat itu kan premisnya sederhana. Ya orang sholat itu terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau saya bisa menjaga perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat lagi dong. Secara logika, kalau kita nggak, nggak, nggak benar cara mempelajarinya, salah tangkap, kita merasa itu benar statementnya. Sholat fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat dong. Bagaimana jawabnya? Katakan pada orang seperti itu, meninggalkan sholat itu mas termasuk perbuatan mungkar, selesai. Ya, nah, jadi kadang-kadang kalau ada kekuatan logika dijawab dengan logika lagi. Kita nanti belajar. Saya tunjukkan beberapa. ya Nanti ada sekarang dipopulerkan, sering banyak terjebak. Ya pemahaman awam terutama ya mau dibawa kemanapun ke aspek-aspek dalam kehidupan sosial politik ekonomi kadang banyak ini makanya logika yang benar maka di matematika juga ada logika untuk menguji kebenaran dalam angka-angka yang sifatnya pasti gitu kan nanti terbawa ke rasionalitas terlatih terasah dan orang yang sering baca Quran ngaji apalagi bahas hukum fikih itu akan terasah cara berpikirnya jadi mengerti apa yang akan dibahas nanti lucu deh kalau belajar ilmu mantik itu lucu gitu ya jadi ada yang salah premisnya premis benar tapi kesimpulan salah ya E, pilih mana misalnya orang muslim yang koruptor dengan saya non muslim yang jujur. Nah, itu kan udah salah tuh. Ya. Udah salah kalau premisnya netral asalnya. Ya, tapi masa iya sih nggak ada orang Islam yang jujur gitu kan? Ya, masa iya dari sekian enggak ada orang Islam? makanya ada namanya apple to apple. Harus sama sebanding apel bandingkan dengan apel. Jangan bandingkan apel dengan terasi. Yang nggak jujur bandingkan dengan yang jujur lagi. Koruptor bandingkan dengan koruptor lagi. Jujur bandingkan dengan jujur lagi. Baru seimbang. ya Ada yang premisnya benar. Kesimpulan salah. Misal gitu kan. Monyet suka pisang. Nah, kemudian Asep suka pisang. Ya, kan monyet suka pisang, Asep suka pisang. Ini premisnya benar. Monyet benar suka pisang, Asep benar suka pisang. Cuman kesimpulan salah. Nah, maka apa kesimpulannya? Maka Asep sama dengan monyet. Kan keliru kan? Ya, itu keliru gitu. Jadi ada beberapa yang diterapkan dalam kehidupan. Ya, contoh kalau salah, ini muslimnya yang salah, orangnya yang disalahkan jilbabnya, disalahkan orangnya, disalahkan Islamnya, maka muncul gerakan namanya Islam liberal. Padahal yang menarikan Muslimnya. Dia yang punya pola pikirnya. Islamnya nggak begitu. Kenapa yang disebutnya Islam liberal? Islam plural. Islam inklusif. Islam eksklusif. Padahal Islamnya jelas Islam. Dari dulu Islam begitu. Nggak pernah ada orangnya yang bertindak begitu. Nah makanya kalau ada orang mencuri. Kok yang disalahkan jilbabnya? Ya kan? yang kena demikian yang dipakai kojil babnya. dan sebagainya nah, itu itu cara berpikir yang keliru nah, ini terapannya sudah ada di lingkungan kita tapi cara berpikirnya nggak benar maka ini harus diperbaiki memperbaiki ini dasarnya mesti kuat dulu jadi kalau bapak ibu ngelihat begitu nanti insya Allah sudah ada hidayah sudah paham nih kalau ini keliru kita benarkan tapi benar pun proporsional tidak untuk menghujat manusianya tidak untuk menghujat orang bahkan namanya tapi lebih memperbaiki perbuatannya itu indah berislam itu cukup deh manusia pada muslim insya Allah damai kehidupan tapi berislam yang benar dengan cara yang benar. Ya kan? Nah itu teman-teman sekalian eh, mohon maaf saya detilkan yang terakhir ini karena kita juga apa ya, gelisah dengan suasana-suasana yang ada gitu kan. Karena perbuatan-perbuatan tertentu apalagi yang sifatnya manipulatif. Sekarang banyak orang pakai agama. Ya nyamar-nyamar bikin pesantren, bikin itu padahal enggak tuh modus aja gitu. Kemudian ada tindakan-tindakan yang buruk di situ. Ya, praktekan hukum berkeadilan seperti yang terjadi kemarin-kemarin itu kan. Modusnya bikin pesantren padahal setelah dicek tempatnya bukan tempat seperti itu ya dijadikan kemudian sebagai pemuas hasrat dan sebagainya itu hukum aja hukum yang berkeadilan ya ternyata ternyata manipulatif tapi yang terjadi apa yang dikesankan media kan pesantrennya Ustadz dan sebagainya sehingga ada kesan-kesan orang takut dengan pesantren terus membuat trauma buat ini buat itu dan sebagainya ini yang cara berpikir yang keliru yang tadi yang saya sampaikan yang monyet suka pisang itu gitu <laughs> jadi kok ngelihatnya ke pesantrennya gitu padahal itu tahfidz juga bukan ini juga bukan cuma dijadikan modus aja dan sebagainya Nah, terus kok yang diangkat cuma itu, padahal bulan Maretnya di satu tempat di Medan itu ada kejadian juga, dan bukan Islam, kepala sekolah juga gitu ya. Nah, itu juga jadi apa namanya, jadi kesan, jadi disamakan. Jangan melihat kepada ras agama tertentu, macam-macam ya kejahatan, ya kejahatan. Makanya, dalam Islam berkeadilan, sampai Nabi memberikan satu ilustrasi. Ya, kalau kanat Fatimah tu binti Muhammad dan Sarakat, kata Kalaupun Fatimah binti Muhammad, saw itu kan mencuri terbukti, aku akan sendiri yang akan potong tangannya. Yang dan enggak mungkin saya Fatimah mencuri. Mulia putri Rasul, masya Allah luar biasa. Akhlaknya macam-macamnya. Tapi Nabi memberikan sebuah gambaran konsepsi berkeadilan. Mau ustad, mau kiai, mau macam-macam, mau macam-macam lah. Kalau memang keliru, dibuktikan secara hukum salah, ya berikan hukuman yang berkeadilan. Tapi, kalau benar, ya jangan direkayasa, gitu kan? Karena itu pun akan membawa konsekuensi pada kemuliaan yang saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya pengingat, ya. Jangan marah, ini. hanya pengingat untuk kita semuanya, ya. Dan tidak kita menyoal orang per orang, tidak, tapi kita memberikan gambaran berkebaikan. Kalau seperti itu, tenang kehidupan. Insya Allah, ya. Ayo, semuanya berpositif, ya. Saya mengajak semua berharmoni, kemudian semua saling memaafkan, saling ada dalam suasana baik, terutama berkehidupan berbangsa, bernegara. Insya Allah kalau semua dijalani dengan baik, kemudian bertujuan mulia sama-sama, Allah akan berikan ketentraman, kebaikan, kemuliaan pada diri kita, keluarga kita, bahkan kehidupan berbangsa, bernegara. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga Allah rahmati. Mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalimat-kalimat yang tidak pantas, sungguh tidak dimaksudkan. In uridu ilal islah Saya hanya berkeinginan yang baik seperti yang saya niatkan. Tapi kalau dianggap kurang tepat, mohon dimaafkan. Semoga Allah mengampuni dan semoga Allah memuliakan kita semua. Demikian. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله واعف عنا واغفر لنا، وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.